room division management, food and beverages management, and culinary management. Studying in room division management will prepare the graduates with a wide range of careers in various industries, such as the hotel industry, service department, cruise line, retail company, cleaning service company, department store, airport, and even airline. After completing the program, the graduates of food and beverage management will have a wide range of careers in hotel and food and beverage industries, including the fields such as restaurant, cafe, fast food, club, catering industry, cruise line, and airlines company. Moreover, the graduates of the culinary management will have a wide range of careers in various culinary businesses, such as hotel, catering, line, culinary media and production house, culinary journalist, celebrity chef, food quality control, airline catering, and hospital catering. In the tourism and hospitality industry in Batam, BTP is ready to prepare its graduates to become members of community who have expertise in tourism and hospitality, having professional attitudes such as awareness, discipline, responsibility, and honesty in their work and lives as the next generation. BTP is also expected to produce human resources in tourism and hospitality as a national asset with world standard qualifications that are creative, efficient, and independent. Implementing the Green Campus concept, BTP Campus is built on a hill with amazing views of Batam and also designed to support the class lectures and practices with a five-star hotel atmosphere. BTP is facilitated with very fine buildings and supporting facilities such as main kitchen, cold kitchen, hot kitchen, patisserie, bakery, restaurant, bar, barista lab, lounge, and others. BTP, which is prepared to be an international class education, will initiate close relationship and cooperation with Pisa University in Milan, Italy. In addition, a cooperation is also established with Accor Group in Singapore to let BTP students, after completing the theory, have practical experience in a lot of hotels under its management in various places in Singapore. Batam Tourism Polytechnic, with passion for excellence motto, is seeking a way to becoming a leading education institute of tourism and hospitality in the region. Pandemi ini secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan manusia di berbagai sektor usaha, salah satunya usaha kuliner. Pagi hari ini saya Christina Kaus sebagai moderator. Dalam webinar kali ini akan mengulik bersama dua narasumber kita tentang hal tersebut di webinar kita dengan tagline Surviving Kuliner Business Around Pandemic. Sebelum memulai webinar kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa supaya kita dalam keadaan sehat selalu. Kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Baiklah, saya akan memperkenalkan secara singkat tentang kedua narasumber kita pada webinar kali ini. Yang pertama ada Syepandi. Halo Syepandi. Halo. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Syafani ini adalah founder dari SNI Production dan juga sebagai dosen di program studi Management Kuliner. Lalu kita ada narasumber kedua kita yaitu Chef Yeko. Halo Chef Yeko. Halo. Apa kabarnya Chef ini? Kabar baik. Chef Yeko ini adalah founder dari Panam Desain atau Panam Group. Beliau juga sebagai dosen di program studi Management Kuliner. Oke, kita memasuki sesi pertama.
pandemi COVID-19 atau coronavirus yang melanda secara global dan di Indonesia mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek dan sektor Indonesia, seperti di sektor industri, sektor pariwisata, bahkan ke sektor kuliner. Menurut Shafani dan Shafdipuni, pandemi coronavirus atau COVID-19 ini berdampak gak sih terhadap bisnis kuliner? Mungkin Shafani bisa menjawabnya, Pak Kudan, Pak. Saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk webinar kali ini, kan kita akan membahas tentang pandemi yang amat sangat berkepanjangan di Indonesia, tetapi kita harus tetap semangat. Jadi kalau pertanyaan dari Kak Ciko tadi bilang berdampak atau tidak, ya pasti berdampak, tetapi kita harus survive sih sebenarnya. Mungkin dari Kak Ciko ada yang menambahin atau mungkin pandeminya, ya menurut saya berdampak, semua orang akan berdampak. Tapi gimana kita menyikapinya sebenarnya gitu sih? Bagaimana dengan pendapat Chef Diego tentang pandemi coronavirus atau COVID-19 berdampak gak sih terhadap bisnis kuliner? Baik, terima kasih. Halo teman-teman semua yang ada di seluruh dunia ya, karena hari ini kita tidak hanya live di tim saja di YouTube. Channel YouTube-nya Batam Tourism Club ini juga kita live, jadi beberapa teman-teman di luar sana bisa mengikuti sharing kita ini. Jadi kita di sini, saya dan Stephanie duduk di sini sebenarnya bukan untuk mengajarin ya. Kita mau sharing, berbagi aja, berbagi informasi apa yang pernah kita dapat, apa yang kita alami, apa yang kita ketahui, seperti itu. Jadi sehubungan dengan materi kita hari ini, judulnya adalah lebih mengarah ke yang terjadi sekarang yang pandemi COVID-19. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi itu ada yang katanya berdampak gak ya pandemi COVID-19 ini kepada bisnis kuliner? Sebenarnya menurut saya nih, sebenarnya lebih kepada pemahaman sih, tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang luput dari efek dari pandemi coronavirus ini. Jadi untuk spesifik kali ini kita akan membahas atau kita mau sharing khusus untuk bisnis kuliner berdampak tidak sih? Berdampak pastinya, tinggal lagi dampak yang mana, itu yang harus kita perhatikan. Akan banyak ya, di mana point of view-nya kita melihatnya. Kita melihatnya dampaknya ke arah yang negatif atau ke arah yang positif. Nah, kalau ditanya dampak yang lebih ngarah ke positifnya, akan balik lagi ke kita masing-masing sebenarnya. Siapapun di antara teman-teman yang ada di sini, siapapun di antara teman-teman yang ada di sini sekarang yang sedang berbisnis ya, banyak saya yakin banget, para pebisnis di luar sana, bahkan khususnya mahasiswa Batam Tourism Politeknik, banyak yang sekarang sedang menjajakan dagangannya di luar sana. Saya yakin pasti berdampak sama seperti yang kita alami sekarang sama seperti juga. Tinggal lagi sebenarnya kekuatan kita menghadapinya. Kalau menurut saya, sebenarnya kekuatan iman yang paling utama seperti itu. Kalau misalnya kita percaya Tuhan itu ada, kita nggak pernah ragu sama keadaan ini. Seperti itu. Terus kalau menurut saya ini gimana? Ah ya, jadi kalau kalau untuk seminar kali ini kan sebenarnya kan membahas untuk gimana caranya kita surviving untuk kulineri bisnis ya, Sepia. Ya, jadi kalau menurut saya itu ada positif dan negatifnya sebenarnya. Kalau positifnya ya kita harus menggeser pola pikir kita gara-gara pandemi ini, itu gimana caranya kita tetap masih bisa berbisnis tetapi di situ ada unsur-unsur yang lain juga. Ya. Jadi tidak hanya keuntungan saja, tetapi kita bisa membantu teman-teman yang berdampak COVID, terus apalagi kita harus melihat pandemi ini sebagai opportunity. Dalam artian ini kesempatan nih bagi bisnis. Oh dulu saya jualan misal baju, sekarang harus jual apa nih? Contoh misal hand sanitizer atau masker, tapi tidak ditimbun ya. Jadi kita benar-benar harus membantu dalam artian ya, kita harus apa namanya, mereka juga berusaha juga. Di banyak perusahaan di luar sana yang berdampaknya sampai tutup, ada yang masih bertahan, tetapi kan setidaknya kan kita gimana caranya sebagai entrepreneur harus bisa sedikit membantu. Dan apa kalau negatif thinkingnya ya, kalau semisal balik lagi sih, saya pernah sih baca artikel dan saya terapin diri sendiri, jadilah orang yang mau bergerak. Kalau kita males ya otomatis kita nggak dapat apa-apa. Ada orang yang cacat, maaf kata saya cacat, atau mungkin dia tidak mempunyai apa-apa, tidak punya modal, tapi dia mau bergerak dan berusaha, pasti dia dapat.
Tapi kalau misal dia malas, mau dia seperfect apapun, dia tidak akan tetap. Benar gak sih? Benar, setuju. Ya kan? Ya, jadi seperti yang saya pelajari juga ya, saya belajar semua pebisnis, semua pengusaha kuliner terutama, dia akan belajar sama seperti saya. Saya belajar dari teman saya, ada yang namanya, sahabat saya namanya Tidak Dijual Pecah. Jadi, beliau mengatakan, bisnis apapun, bisnis atau usaha apapun yang kita jalani, kita harus mempunyai yang namanya antivirus. Antivirus untuk kita sendiri, antivirus, di mana pada saat kita menghadapi masalah, masalah demi masalah, kita harus punya dulu antivirusnya. Jadi ada yang disebut dengan sadari, pahami, dan terima. Nah ini yang orang semua belum pahami. Kita harus sadar, pahami, dan terima dulu. Kalau bisnis itu bisa naik, bisa turun, bisa laku keras, bisa enggak sama sekali. Jadi apapun bisa terjadi dalam bisnis. Bisnis apapun, terutama bisnis kuliner. Jadi yang harus kita miliki adalah antivirusnya itu. Contoh, kalau misalnya kita mau bisnis kita itu menjadi lebih banyak penghasilannya, berarti kita harus jual lagi, promosi lagi, jual lagi, promosi lagi. Tinggal ditambahin aja number skin-nya. Kalau misalnya hari ini lakunya cuma 5, berarti besok kalau mau 100, harus 100 kita produksi. Ya sesimpel itu. Jadi ada penggandaan angka di sana. Karena peluangnya makin besar, semakin sering kita kasih tahu produk kita ke orang lain, semakin sering kita informasikan produk kita ke orang lain, apalagi ke zaman sekarang. Kita hidup di zaman media ya, Google, YouTube, dan lain-lain, kita bisa promosikan di sana. Semakin sering kita lakukan promosi itu, peluang untuk kita bisa mendapatkan feedback-nya, itu akan lebih besar. Oke, kemudian antivirus yang lain, ya seperti yang saya katakan di awal tadi, semua bisnis apapun itu sangat erat kaitannya sama yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalnya kita tidak serahkan apa yang kita lakukan kepada yang Maha Kuasa, saya rasa akan semakin sulit untuk kita menjalankan bisnis atau usaha yang kita lakukan sekarang. Jadi kita lakukan sekuat tenaga kita, semampu kita. Sisanya serahkan sama yang Maha Kuasa. Jadi bukan kita, oh hari ini harus 110, mati-matian harus 110. Kerjakan sekuat semampunya, sisanya serahkan sama yang Maha Kuasa. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi antivirus yang lainnya yang kita harus miliki itu adalah kita harus menikmati. Ya ini perlu belajar banyak loh ini, karena banyak pedagang di luar sana, pebisnis di luar sana, pengusaha di luar sana, dia nggak bisa menikmati kegagalannya. Pada saat down bisnisnya, yang ada dia emosi, mentalnya ya. Nah yang seperti itu, ya. Nah itu yang kita harus pahami dulu, gimana caranya menikmati kegagalan, menikmati produk yang tidak laku, menikmati penolakan. Ada yang cemooh kalau kita jualan pisang goreng, ada. Ada yang nggak setuju, ada. Ada yang nggak support, lu ngapain sih jualan pisang? Chef, lu ngapain sih jualan pisang? Ada, ada. Nah, jadi kita harus bisa nikmati dulu semuanya itu. Kalau kita nggak bisa nikmati beberapa cemooh, beberapa penolakan-penolakan itu, agak mustahil sih menurut saya di bisnis apapun. Nah, berhubung dengan keadaan sekarang ada yang namanya pandemi COVID-19, inilah kendala sekarang yang ada. Tinggal jadi pilihan mau yang bertahan atau yang fight atau yang tidak sama sekali. Kawan-kawan tinggal pilih, teman-teman boleh pilih. Iya, jadi kalau kita nggak mau fight, tidak mungkin kita hanya tidur kita menghasilkan uang. Ya, jadi apalagi di dunia digital seperti ini, kita kan banyak banget sosial media kita. Kenapa nggak kita promosikan? Kita lebih gencar ke online-nya. Terus kita bisa bantu, driver atau mungkin ojol atau mungkin atau apapun untuk pengantar makanan atau mungkin pengantar apapun itu. Kenapa nggak kita sama-sama berbagi ya, Setia? Jadi pandemi is pandemi. Kita harus survive. Kalau kita hanya tidur, hanya di rumah saja tanpa tidak berkreativitas, itu percuma. Jadi sayang, apalagi generasi muda zaman sekarang, mungkin banyak banget yang ide-ide gila. Jadi saya dan Chef Jeko juga kan awalnya juga, aduh, apa yang harus kita lakukan selama pandemi ini berlangsung? Banyak pebisnis yang misalnya, udahlah, saya nyerah. Ya kan, saya nyerah, saya tidak tahu, saya tidak mau ngapain lagi, semua tidak laku. Iya, kalau itu hanya omongan saja, tapi kalau kita lakukan, berdoa, itu paling penting berdoa, dan kita harus lihat pangsa pasar juga. Contoh misal, jangan sampai kalau pandemi seperti ini, banyak orang stay at home,
sehat loh berarti mereka membutuhkan makanan. Kenapa nggak kita juga jual makanan? Kadang ada ya loh, yang bertanya, saya kan nggak jago masak. Kita dulu juga nggak jago masak ya, Sam ya. Jadi kalau kita pertama kali ya juga awalnya juga kita coba-coba dulu kan, coba-coba dulu. Kita tes dulu. Toh juga kita masih ada spend waktu di rumah itu terlalu panjang. Belajar ya, kita belajar. Kutipnya belajar. Kita belajar banyak. Kalau kita bisa lihat YouTube, bisa Google ya kan. Nah, kita bisa belajar gimana caranya. Oh bikin contoh misal makanan kambing. Saya yakin kalau kebiasaan pasti bisa gitu. Jadi yang selain itu, selain kita hanya stay at home, kita bisa belajar sendiri atau kreatif sendiri, kita juga promosi yang saya sampaikan tadi. Kalau promosinya bagus, kita masih punya kok. Yang penting usaha ya, Sam. Gitu. Terus bekerja keras. Benar. Terus empati. Perlu kan kita masukin empati itu sebenarnya? Perlu banget. Ya, karena kadang kalau misal nih ada beberapa yang di luar sana, apa namanya, bisnis. Tanpa ada empati kita juga tidak akan bisa naik ya, Sam ya. Kalau ada sisa dagangan, misal nggak habis, jangan langsung ngeluh. Kenapa nggak kita sumbangkan lagi? Gitu. Dan Tuhan tidak pernah tidur ya. Jadi buat kalian yang mau mulai bisnis, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu milik orang malas, bukan orang sukses. Bukan orang yang berhasil. Iya, bukan orang yang berhasil. So, mungkin ada yang apa namanya, nanti kita sesi yang selanjutnya bisa sharing-sharing lah, Sepia. Ya. Siapa tahu yang ada di rumah bisa nanya, kok bisa sih bisa ngomong seperti itu? Gimana triknya? Nah, mungkin kan sama Kak Ciko bisa, ntar bisa, ini ya Kak Ciko, ya. Jadi biar bisa. Ya, ya. Baik, ini menyinggung kembali pernyataan-pernyataan yang kami berikan oleh Chef Ali dan Chef Leo. Apabila kita lihat dari sisi pemilik bisnis kuliner nih, Chef, pandemi COVID-19 atau coronavirus yang kita kenal ini menjadi sebuah danger problem atau sebuah opportunity yang bisa kita maksimalkan? Gimana bisa? Oke, ya sepakat ya. Makanya, bagus banget pertanyaannya atau opini yang sebentar lagi saya tanggapi, maksudnya gini, yang harus kita miliki dulu sebenarnya adalah arti hidupnya kita ini, apalagi momen sekarang ya, pandemi COVID-19. Saya percaya, I believe God send this situation for us to choose. Dia ngasih pilihan sama kita, there is an option. Kamu mau pilih yang mana, sembunyi atau kamu keluar atau kamu hanya biasa-biasa aja. Kalau misal atau berjuang. Kalau misalnya kita memilih untuk menjadi lebih baik atau pengen perubahan hidup lebih baik dari sekarang dari yang tidak baik sebelumnya menjadi lebih baik ke depannya, ini momennya. Kenapa saya bilang ini momen? Karena banyak masalah saat ini. Masalah di mana-mana. Di mana-mana ada masalah. Nah, yang kita harus pikirkan adalah solusi. Orang paling senang sama solusi. Contoh, dulu orang bermasalah loh untuk manggil tukang ojek jauh-jauh ke pangkalan. Yang pembunuhnya sekarang, dia ciptakan solusi. Dengan apa? Dengan aplikasi. Sama kayak pasar. Kita harus ke pasar kadang-kadang malas dulu. Sekarang udah gak harus ke pasar kan? Kalau mau belanja, tinggal tekan berapa tombol, online. Iya, banyak ya marketplace di sana. Kita tinggal tekan terus sampai ke rumah barang-barangnya. Artinya gini, ini masalah yang ada sekarang adalah pilihan yang dikasih sama yang Maha Kuasa buat kita. Untuk apa? Untuk kita menciptakan solusinya. Kamu mau ciptakan solusi apa? Terjerumus ke dalam masalahnya. Pilih yang mana? Nah kalau saya pribadi dan saya pandi, akan sama opininya, kita memilih kepada solusi. Tawarkan solusi sama orang lain yang sedang bermasalah. Contoh apa? Mereka pengen makan yang enak, nyampe di depan rumah dan nggak mahal dan tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu keluar rumah. Itu kan beberapa masalah yang kita harus ciptakan solusinya. Nah dengan seperti itu nanti akan terjadi kebiasaan, kita akan kita akan berikan mereka solusi dan mereka akan terima, kita akan antarkan makanannya ke depan rumahnya dan mereka makan seperti itu. Nah masalah pandemi ini sebenarnya sudah terlalu luas ya. Karena kita hanya ngebahas seputaran kuliner saja, menurut saya seperti itu. Jadi ini pilihan sih, pilihan untuk kita mau berpikir lebih cerdas lagi atau kita terima seperti itu. Iya, jadi kalau untuk apalagi untuk mahasiswa yang ya tidak butuh kemungkinan sama
apa namanya, gadget di luar ya sebenarnya. Jadi apa namanya, saya tidak bilang pandemi itu standar. Kadang Tuhan itu menciptakan sesuatu hal, itu pasti ada hikmahnya. Nah, gimana caranya kita? Kalau misal kita hanya diem, ya kita dapat diem. Jadi kita gerak, kita gerak. Terus yang tadi dibilang sama Sergio tadi, apa namanya, semua pasti ada solusi kok. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu hal, makanya berpikirlah 1, 2, 3 kali berulang-ulang. Kalau misal hanya stay at home, cuma hanya, kalau saya kemarin lihat sih di Instagram ya, kalau nggak salah banyak, ini saatnya kaum berbahan menyebabkan ya, ini ya benar. Saya secara garis besar saya setuju sih sebenarnya. Tapi apa harus berbahan terus? Apakah kita dengan berbahan kita harus menghasilkan, kita juga butuh makan sedikit. Jadi kalau misal oke, ada yang berbahan, ada saat berbahan terpikir, oh iya ya, saya butuh makan nih. Kenapa nggak kuliner? Kuliner kata kalau kata Pak Pembina kita sebenarnya yaitu Pak Asman, bisnis kuliner itu tidak mati karena manusia itu selalu butuh makan. Makanya saya pribadi saya menciptakan produk dan pengen kayak oke, diterima sama banyak orang dan mereka happy dan nyampe di depan rumah tanpa dia harus melakukan sesuatu hal dan feedbacknya enak, waduh, gih banget itu saya. Jadi kenapa enggak kepuasan mereka, ya. Jadi semua ada solusi kok. Kalau kalian pengen maju, silakan. Itu di tangan kalian. Tapi ya saya harap untuk dengan kita sambilan kayak gini, kita bisa bilang ke teman-teman sekalian, ya, ayo kita sama-sama berjuang. Berjuang dalam artian tetap kita ikutin foto, tapi kita harus kreatif. Kalau tidak kreatif, kalian tidak akan jadi apa. Setuju. Ya, gimana saya cek kok? Jadi pandemi COVID-19 ini untuk usaha kuliner sendiri akan menjadi sebuah opportunity yang sangat besar apabila kita bisa berpikir secara out of the box ya, Chef. Ya, benar. Dengan mencari solusi, mencari inspirasi gitu ya, Chef ya. Ya, benar. Ya. Lalu ada nggak sih strategi bisnis untuk mungkin entrepreneur di luar sana, pengusaha kuliner, agar mereka bisa tetap mempertahankan produktivitas mereka dan agar tetap survive gitu ya? Mungkin bisa berbagi strategi bisnisnya bagaimana? Baik, terima kasih. Mungkin ini sharing pengalaman ya. Saya bukan mau ngajarin, kita bukan mau ngajarin orang harus seperti ini. Ini yang kita alami di lapangan. Seperti saya contohnya, usaha imsak yang sedang saya kerjakan dan tim di luar sana. Kalau ditanya strategi, yang menurut saya jadi strategi adalah pay forward, bayar di depan. Itu yang menjadi strategi kita dan tim. Pay forward itu artinya begini, kita bayar di depan itu seperti ini. Apa yang kita bisa lakukan buat orang lain dan bermanfaat, itu dulu kerjakan. Contoh, banyak teman-teman di luar sana yang katanya sih itu pendapat mereka ya, kok ini kangen dimsum menak banget ya katanya, tapi mereka nggak bisa beli. Ada loh, walaupun kita bilang ah masa sih harganya cuma beberapa ribu rupiah mereka nggak bisa beli, ada kita kasih ke mereka jadi mereka bisa nikmati tanpa harus membayar. Nah itu definisi pay forward seperti itu. Atau dari penghasilan yang kita punya, bahasa simpelnya sebenarnya sedekah sih. Itu strategi kita. Penghasilan yang kita punya kita udah sisihkan, kita bagikan untuk kita berikan kepada teman-teman kita yang ya kurang mampu di luar sana. Itu salah satu strategi terkuat menurut saya. Karena tapi dengan catatan, bukan berarti kita kasih sama orang yang tidak mampu. Tuhan, gue udah ngasih nih, nanti bisnis gue lancarnya, bukan. Ikhlas seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memberi ke mereka tuh dengan hati yang tulus untuk membantu dan memberikan manfaat kepada mereka. Itu salah satu strateginya. Kemudian strategi berikutnya yang kita lakukan di tim Kangen Dimsum itu adalah kita layani mereka hancur-hancuran. Jadi habis-habisan tuh begini, gak ada yang namanya udah order jam berapa pun kita bilang tidak ada, padahal produknya ada, tidak ada. Jam 10 malam, 11 malam, jam berapa pun mereka minta kita serve. Itu salah satu strategi tertinggi menurut saya. Kenapa? Mereka akan nilai gitu. Si para customer, para pembeli akan nilai. Wow, ini orang pro banget ya.
dia mau loh ngantarin produk jauh malam di saat kita butuh. Jadi tanpa harus tanpa harus mereka merasa kecewa, ya harus pesan dulu untuk besok, ya harus informasikan dulu untuk 2 hari ke depan, enggak. Sebisa mungkin kita layani mereka dan kita antar sesuai dengan waktu yang mereka minta, bukan waktu yang kita tentukan, tapi waktu yang mereka minta, karena makan enggak ada waktunya ya. Enggak harus, kamu harus makan ini jam 6 sore, enggak. Mereka minta jam 1, jam 2, jam 3, jam berapapun kita layani. Ya, artinya gini, strategi yang kita lakukan ini adalah gimana supaya dapat feedback yang positif dari mereka. Seperti itu salah satu strategi yang sedekah, kemudian good service, pelayanan yang bagus. Kemudian yang lain adalah kejutan. Itu salah satu strategi yang kita lakukan dengan bisnis berjalan ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi baru memulai, atau kawan-kawan mahasiswa, atau siapapun di luar sana yang baru memulai, gak apa-apa, tekuni aja dulu. Laku, tidak laku, banyak pembeli, tidak banyak pembeli, gak ada urusannya, gak ada hubungannya. Yang ada adalah kalian tekun melakukan, sampai ketemu jalannya nanti. Suatu saat akan ketemu, datang guru yang bisa ngajarin kita nanti. Termasuk saya sendiri, ada yang namanya pengalaman. Dia akan datang guru ngajarin kita. Kita dididik mati-matian sama pengalaman. Masalah demi masalah, dididik sama pengalaman. 1000 masalah yang kita hadapi pada saat dagang, jualan, dan berbisnis, 1000 solusi kita bisa ciptakan dan kita bisa dapatkan. Seperti itu. Ya, strateginya adalah sedekah, kemudian, apa tadi yang kedua, pelayanan yang bagus, kemudian yang ketiga, kejutan. Kejutan itu begini, ada beberapa pelanggan yang beli lagi, dia kaget kita kasih pada saat beli produk, hah, banyak banget, hah, beneran ini free, hah, gratis, ini khusus buat saya. Itu strategi. Orang akan senang banget loh dengan kata-kata itu. Free. Discount. Nah, itu teknik, itu strategi menurut saya. Dan itu kita lakukan. Nah, itu yang membuat, ya puji Tuhan, alhamdulillah, thanks God, yang kita alami sekarang ini adalah customer-nya akan jadi repeater. Dia lagi. Sampai akhirnya nanti di ujung cerita, nanti kalau kalian itu sebenarnya konsepnya adalah people don't buy the product anymore, but people buy us secara karakter. Orang udah beli kita, bukan lagi beli produk. Seperti itu strategi yang kita lakukan di Karun Dimsum. Nah, bagaimana strategi yang diterapkan di FRA Production di mungkin bisa berbagi? Oke, jadi mungkin kalau untuk tadi dari Karun Dimsum itu kan memang benar banget ya. Ada aspek-aspek yang di dalamnya itu kita terapkan juga. Tetapi ada absen juga mungkin, ada satu pertanyaan kemarin dari kita. Saya kan produksinya kan fresh nih, apakah open peak atau enggak apa-apa, lakukan aja dulu ya. Ya, lakukan dulu open peak jauh-jauh hari boleh. Dan kita pun pengantarnya harus tepat waktu dan mereka itu kayak, kalau di sini, kalau di saya, surprise-nya itu mereka menunggu suatu hal yang nikmat. Jadi kalau menunggu hasil yang tidak bagus, sakit hati, nggak enak gitu kan. Jadi open PO is okay, no problem. Tapi dalam artian mungkin dengan seperti itu mungkin kita produksi lebih banyak lagi. Kita mungkin ada satu triknya itu per week atau mungkin kita bikin kayak promosinya every Monday and Tuesday mungkin makan dimsum atau mungkin jadi mereka tuh biar nggak boring juga kan. Terus yang kedua, kita kasih choice dalam artian mungkin packingan suatu produk saya misal estetik bisa ada yang packingannya ada yang besar, ada yang kecil, ada orang ya yang tadi benar banget dikatakan juga tadi, ada orang yang waduh saya nggak bisa beli karena harganya terlalu expensive atau gimana, kita kasih choice nih, oh ada yang smallnya nih, terus habis itu ada surprise itu dalam artian mungkin kita bisa juga ini yang saya lakukan, kita jadi kayak buka peluang kepada teman-teman kita atau mungkin yang reseller benar. Jadi mereka tetap reseller dalam artian mungkin saya pribadi saya produksi misal Sabtu hari Minggu diantar. Mungkin reseller A mungkin di daerah Batu Aji nih misal mereka itu nantinya Senin. Jadi saya tetap harus produksi Minggu. Terus reseller di Bangkok mungkin dari Selasa. Jadi tiap hari itu sebenarnya ada tapi gimana kita caranya. Kadang kalau kita memulai bisnis, aduh ntar capek, ntar ada ini, ya pasti capek. Tetapi kan kita harus memikir otak gimana caranya tiap hari pelanggan kita tidak kecewa. Yang tadi disebutkan servis yang bagus,
surprise-surprise itu juga bagus juga sih sebenarnya. Dan packaging, jadi kalau misal packagingnya kotak, jangan kotak terus, ada yang beda, mungkin yang bulat, atau kita bikin yang nggak expensive, tapi biasanya nice. Instagramable, apalagi sekarang orang mau makan biasanya take picture dulu, cekrek ya, gitu kan. Di foto dulu, di share. Setelah di share ya, satu hal lagi, sebenarnya apa namanya, bisnis adalah yang paling simple, kita punya sama Tuhan. Yang nomor dua adalah kita sayang sama teman. Kalau kita sayang sama teman, teman itu mau gimana pun itu pasti dari hati ya. Iya, dari hati. Dari hati. Jadi dia benar-benar bantu. Wah, saya mau support dong. Aku mau beli ya. Take picture, di take kemana-mana, jadi otomatis ada banget yang beli. Dan yang saya lakukan kemarin adalah suatu hal yang, ya mungkin ada beberapa orang yang aku melalui bisnis ini karena iseng. Ada loh saya. Jadi orang iseng, aduh, daripada ini ya iseng aja lah. Ternyata ketagihan. Ada yang mereka benar-benar udah terplanning, itu lebih bagus lagi sih sebenarnya. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi, mereka benar-benar planning, iseng juga dapat, isengnya dalam arti kreativitas, dia menciptakan produk-produk baru nih. Apalagi sekarang itu orang kan nggak mungkin makan tahu tempe terusnya saya. Nah, mungkin saya mikir tahu tempe dibikin es krim bisa nggak ya? Gitu aja sih mikirnya, tapi dengan bis yang enak gitu. Kreatif ya? Kreatif, harus kreatif. Yang selanjutnya sebenarnya ini sih, apa namanya, memaksimalkan layanan online, Instagram, WhatsApp, beberapa aplikasi ya, aplikasi, terus Line juga ya, mungkin banyak yang menggunakan Line, WhatsApp gitu, Instagram apalagi, kenapa enggak kita maksimalkan untuk online, kita tag. Jadi kalau ada banyak testimoni itu saya langsung sih kan, jadi kalau testimoni di share, maksudnya kayak apa namanya, testimoni bener-bener bagus nggak ya, itu jadi bukti ya, benar, satu bukti. Yang kedua, mungkin saking kita deket sama customer ya, ini nggak PHP ya kan, nggak gara-gara beli terus bagusin nggak kan, mereka tuh nggak, lo ini enak lo, jadi super natural ya kan, natural. Jadi itu adalah satu trik juga sih sebenarnya untuk kalian, jadi jangan terus ada pertama kali saya melakukan bisnis adalah jemput bola. Jemput bola dalam arti kita ada nih banyak teman-teman kita yang misalnya banyak yang grup-grup WhatsApp atau apapun itu gitu kan, kita langsung share ke mereka produk kita, jadi otomatis kalau kita share mereka akan tahu. Kadang kalau cuma story ya, kalau pas melihat, kalau nggak melihat nggak akan tahu. Nah, terus kalau untuk di apa namanya, di Instagram kita langsung DM orangnya langsung. Bukan bilang milih-milih apa namanya, oh ini berpotensi beli atau enggak, tapi kita semuanya, kita semuanya. Tidak boleh berasumsi. Dia boleh berasumsi, benar. Kalau jualan tidak boleh berasumsi, aduh, ntar ya kalau tidak beli, jangan. Ya, tapi kita harus ini. Kadang mungkin orang ini gini, mungkin saat ini dia nggak beli. Minggu depan karena testimoninya banyak, terus dia nggak beli. Dia penasaran. Setelah mereka tahu rasanya, jadi repeat. Itu yang sering terjadi dan proses-proses itu yang kita harus jalanin sih. Jadi kalau untuk trik untuk pemasaran, saya yakin orang-orang zaman sekarang itu pada canggih ya sebenarnya. Dan zamannya online. Ah, online, luar biasa. Kadang kita pun nge-share apa nomor rekening aja kita harus didesain yang bagus ya. Jadi orang ya kayak gini ya gitu. Terus ngambil angle foto banyak loh bagi kalian yang di luar sana kalau mau mulai bisnis baru. Nggak perlu kok langsung beli kamera yang mahal. Oh, kalian butuh handphone aja. Handphone selalu dipegang sama kalian. Kalian bisa aplikasikan, mungkin di rumah ada mungkin bunga, ada mungkin daun-daun, atau mungkin batu-batu, atau mungkin hiasan. Mulai dengan apa yang kita punya. Kita punya, iya. Dan kalau bisnis jangan mikir, aduh saya nggak punya modal, aduh saya. Kalau kalian tidak punya modal, jadi lagi seller. Benar nggak? Ya, jadi kalau nggak ada modal, jadi kita kayak modalnya itu modal omongan aja ya, Seth ya. Jadi kalau dengan modal omongan, kita dapat duit, kita tambah lagi untuk ongkirnya buat kalian, itu luar biasa. Kita harus berpikir kreatif. Kalau kita nggak kreatif, nggak bisa. Gitu. Ya, saya setuju banget itu. Jadi ada, kalau dipikir jadi lucu, tapi kalau dipikir lagi bisa jadi serius banget. Jadi saya ingat banget statementnya Om Bob Sadino, almarhum, yang dia bilang kalau misalnya ketemu sama orang yang kalau mau mulai usaha apapun, bicaranya modal di awal, dia cuma sekak mati orangnya dengan pertanyaan seperti ini.
Kalau saya hargai kaki kamu sebelah kiri 500 juta, sebelah kanan 500 juta, saya potong, saya bayar. Mau tidak? Oh, nggak mau, katanya. Itu aja kamu sudah punya modal 1M. Ya. Mau bilang nggak punya modal, itu kan nggak masuk akal. Ya. Jadi, sebenarnya modal nggak hanya menurut di angka ya. Modal itu tidak harus bicara nominal, tidak harus bicara angka yang jumlahnya berapa. Enggak. Modal itu sebenarnya kalau kita bilang, nah itu ya, niatnya dulu ya, itu modal yang paling utama. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, tapi modal dari kitanya sendiri nggak ada, menurut saya sih mau kosong seperti itu. Jadi alasannya harus kuat dulu, kita punya compelling reason, alasan yang kuat kenapa kita melakukan bisnis ini, kenapa kita harus jualan bakwan, kenapa kita harus jualan gisok. Kenapa? Ujungnya kan, kita duduk-duduk di sini juga harus tahu ujungnya apa. Kalau misalnya webinar ini nggak bermanfaat buat teman-teman, kita nggak perlu duduk di sini, kita nongkrong ngopi-ngopi di sana. Nah itu, jadi ujungnya dulu dapat. Saya pengen beli mobil dengan cara jualan produk saya 1 tahun terakhir ini. Lakukan. Karena udah jelas ujungnya bakal beli mobil. Kalau misalnya ujungnya nggak dapat, tujuannya nggak dapat, bingung ke depan. Itu ya, saya masukkan buat teman-teman kali ya, ini ya, jadi strategi bisnis itu banyak banget sih, banyak banget tergantung pangsa pasar kita juga ya, termasuk ya, ya. Kalau secara garis besarnya ya itu tadi online, terus kita fokus aja sama produk kita, terus sama niat, itu yang paling penting. Saya pernah sih sama ini saya flashback ya, mungkin saya kangen nih sama mahasiswa saya nih ya kan. Gimana cara untuk menyalakan kompor? Mereka harus ada pemantik apinya. Iya benar. Tapi terus apa lagi saat mereka tuh kayak perasaan semua udah iya satu pertama nih. Kalau kamu nggak lihat untuk menyalakan kompor itu nggak akan bisa nyala. Ya kan? Terus ada yang jawab ada tangan. Iya iya ada tangan. Tapi kalau nggak ada dia nggak percuma ya kan gitu kan. Jadi mungkin itu sih Kak Ceko. Jadi strategi kita itu sebenarnya mungkin di luar sana itu banyak orang yang menyadari itu, tetapi mereka tidak berani untuk melakukannya karena takut. Takut. Nah, itulah. Lebih takutnya takut apa sih? Iya, sebenarnya takut apa? Kalau takut saya itu nggak masalah ya. Jadi kalau takut ya gimana mau bilang takut ya karena belum berjalan gitu kan. Nah. Jadi banyak banget yang harus kita lakukan. Ada pandemi atau tidak ada pandemi, kita harus sampai. Ya. Seperti itu. Ya. Seperti yang telah Chefani dan Chef Diko berikan, aspek-aspek atau strategi yang bisa diterapkan seperti pelayanan yang bagus, ya, kita semua, lalu memberikan kegiatan-kegiatan seperti ya, voucher, discount, yes, lalu juga berpengaruh pada packaging. Produk kita gitu yang akan menjual produk-produk kita, lalu ada yang memaksimalkan aplikasi online sebisa mungkin karena di masa pandemi ini aplikasi online itu sangat berpengaruh nggak sebetulnya Chef ya, untuk menjual produk kita. Saya ingin mengingatkan kepada para audiens, kepada para penonton semua, apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan surviving owner business around pandemic, bisa di berikan kepada kita, nanti kita ada sesi tanya jawab di sesi akhir ya. Lalu, ini nih Chef, bagi pengusaha kuliner yang mungkin berada di kota yang berdampak PSBB, perbatasan sosial berskala besar, bagaimana cara menyikapinya nih Chef? Sedangkan Batam sendiri kan belum berlaku PSBB. Yeah. Dan di kota lain sudah memperlakukan PSBB untuk cara menyikapi bagaimana untuk menjual produk mereka atau survive dalam bisnis sang kuliner mereka. Coba siapa nih coba? Oke, jadi gini, ada satu pengertian yang kemarin saya punya teman dan dia sama-sama dulu sama-sama satu pekerjaan di hotel. Nah terus apa namanya? Dia juga jualan online juga. PSBB ini sebenarnya kan? Mereka boleh beraktivitas sebenarnya, tapi harus jaga jarak. Nah, ya, makanya saya tadi yang di pertama kali saya bilang, kenapa nggak kita kerjasama sama kurir? Kurir ya? Iya, kurir. Ya. Sebenarnya kurir kan tidak membawa penumpang. Jadi otomatis kalau mau PSBB pun disini. Atau ya, ojol kan? Ya? Atau ojol gitu kan. Nah, mau nggak gitu. Mereka malah, saya salut. Apalagi kemarin saya pernah dapet ojol itu yang benar-benar, ojol yang ada di mana-mana itu, pakai hand glove, pakai hand sanitizer,
dan benar-benar yang masyarakat Indonesia udah pinter kok, Seth. Dia mau bayar pun, mungkin kalau nggak punya aplikasi untuk apa transfer atau apapun itu, taruh di kantong plastik, taruh bukan pun. Kembaliannya taruh di kantong plastik juga kayak gitu kan. Jadi kalau masalah itu sebenarnya, apa namanya, kita lihat dulu kalau PSBB-nya emang yang terlalu ketat banget, untungnya Batam belum ya. Apa namanya, kalau belum yang udah terlalu ketat itu ya kita gunakan jasa kurir itu. Setidaknya kita satu bisa membantu, yang kedua mereka bisa menikmati produk kita dengan apa namanya, dengan fresh, jadi kan langsung, apalagi makanan ya, jadi harus langsung diambil, langsung diantar. Seperti itu, dan apa emang kita harus spend money lagi untuk ongkir, setidaknya kan kita tidak mengambil barang itu menggunakan bensin, jadi wajar. Dan balik lagi yang tadi saya bilang, empati. Jadi kalau kita nggak punya empati, ya cuma kalau kita bisnis ya. Jadi kita menciptakan suatu produk, dinikmati banyak orang, tapi hanya kita saja yang memperkaya diri ya setidaknya. Kalau bisa ya kita kayak apa ya, kita berbagi, sebaru, ya, jadi kalau ada ojo ya kenapa enggak gitu. Kalau enggak ada teman kita mungkin, teman kita istilahnya, enggak ada penghasilan nih, mau lah jadi kurir, ya kenapa enggak? Hal yang paling simpel, ke teman-teman kita dulu, mau enggak antar ke ini, toh mereka tidak membawa penumpang. Jadi PSBB, it's okay gitu loh. Jadi mungkin ada yang tambahin mungkin sih kalau untuk masalah PSBB. Ya seperti itu, jadi tanggapan saya mengenai PSBB, mungkin di Batam belum diberlakukan ya PSBB. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang berbisnis dan berusaha di luar sana, di provinsi yang sudah diberlakukan yang namanya PSBB, yaitu berbisnis dengan bekerja sama, itu sudah pasti. Artinya kita bisa bekerja sama dengan orang-orang di luar sana tanpa harus keluar rumah. Ya dengan yang tadi dibahas sama saya, Pandi, kita maksimalkan semua fasilitas aplikasi online. Mau bagian yang mana, kurir sendiri pun sekarang sudah punya account sendiri, jadi kita udah bisa hubungi mereka untuk pick up orderan dari rumah kita dan diantarkan ke customer yang memesan order atau memesan produk kita seperti itu. Jadi kerjasama di sini kita bangun timnya secara ketat, mulai dari pembuatannya, packagingnya, pengantarannya, itu kalau bisa dilakukan orang-orang yang berbeda tanpa harus kita keluar, karena untuk peraturan di PSBB sendiri kita tidak bisa keluar tanpa alasan yang kuat ya, alasan yang jelas. Kenapa harus keluar dari rumah? Biasanya diperbolehkan itu untuk hal-hal yang urgensi. Ke rumah sakit, berobat, beli bahan baku, ya, beli makanan, sembako, seperti itu. Hanya itu diperlakukan untuk bisa keluar dari rumah buat teman-teman yang di areanya diperlakukan PSBB. Nah, menurut saya itu tanggapan saya, kita bekerja sama dengan tim. Tim di sini kita manfaatkan media online. Bisa ke ojek online, bisa ke kurir untuk pengantarannya. Pembelanjaan barang pun sekarang sudah super canggih zaman sekarang. Kita tinggal hubungi orangnya, kita kasih bendanya, kita kasih tahu kuantiti yang mau dibeli berapa. Tahu-tahu depan pintu aja, tengok, permisi, ini sayurnya, udah ada sekarang. Nah, itu kalau kita memikirkan cerdasnya ya, ada juga yang kadang-kadang, sudahlah PSBB, sikat aja, ya pilihan, gak apa-apa. Yang penting gini sih sebenarnya, mau PSBB atau enggak, misalnya tetap aja. Tapi saya pernah punya berpikir gini, saya, kalau masalah pandemi ini mungkin agak keluar sedikit ya, masalah pandemi ini ada bersyukurnya juga loh, ya enggak? Jadi yang tadi disampaikan sama Kak Ciko tadi, apakah jadi opportunity atau dangerous itu, kalau menurut saya sih opportunity ya, karena kita bisnis kuliner. Tapi dalam artian, kita diajarkan sama Tuhan. Mungkin kita nggak lupa ya nanti ya. Jadi kita harus benar-benar harus jaga kesehatan, jaga kebersihan. Nah, mungkin kalau untuk di kuliner juga, kalian bikin ya, jangan asal-asalan. Kita yang benar-benar yang hygiene-nya dijaga. Karena apa? Takutnya ntar yang makan juga mungkin kita pelajar juga sehat akan dapat penyakit ya atau gimana. Jadi semua itu ada hikmahnya dan harus ini sih harus apa namanya, kita harus memikirkan yang lain juga gitu. Ya seperti yang kita lakukan di Kangen Dimsum seperti itu, jadi kayak ada standar protokol sebenarnya di Kangen Dimsum itu, kalau kita ngantar produknya pakai hand glove, pakai masker, kita pakai face shield lagi ya. Jadi itu juga kita menunjukkan rasa profesionalisme sebagai pebisnis makanan, pebisnis
pebisnis kuliner sampai orang lebih pede terima produk kita karena they look hygiene, they bersih nih, mereka lebih aman dan nyaman seperti itu. Atau mungkin ini juga sih Kak Ceko, mungkin kita bisa share ke teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin kalau misal kita lagi bikin produk, terus mereka takut nih, takut kalau misal menggunakan jasa atau gimana, di saat kita ada waktu, kenapa nggak kita yang atas sendiri tapi protokolnya dijalani gitu. Iya benar. Kayak istilahnya, wah ini benar-benar nih dari tangan, tapi kan balik lagi ya, mungkin kita juga harus kontrol badan kita, tapi itu ada salah satu kayak trik aja sih sebenarnya, yeah. Tapi ya boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan juga boleh sih sebenarnya, jadi bebas-bebas aja sih sebenarnya. Kayak gitu sih Kak Cikor, jadi triknya tuh seperti itu. Baik, Chef, terima kasih atas jawabannya. Nah, menyinggung dan menyinggung pernyataan dari Chef Diko tadi tentang platform online yang dimaksimalkan. Jadi saya mengarah ke question and answer, ada yang menanyakan. Oke. Dalam situasi COVID ini, saya membuat platform saya online dan alhamdulillah sudah berjalan dan sudah memiliki kita. Kami ingin terus menghadirkan sayur online fresh. Bagaimana cara kami mempertahankan kualitas di saat pandemi sekarang dan metode packaging apakah yang cocok buat sayur online kami? Nah, pertanyaan ini langsung diberikan oleh Bapak Muhammad Syakir yang sedang berada di Bandung saat ini. Oke, oh Pak Syakir, apa kabar? We met. Iya. Saya kenal masih. Boleh diulangi juga pertanyaannya? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Dalam situasi COVID ini, saya membuat platform sayur online dan alhamdulillah sudah berjalan dan sudah memiliki komputer. Kami ingin terus menghadirkan sayur online fresh. Lalu bagaimana cara kami mempertahankan kualitas di saat pandemi sekarang dan metode packaging apa yang cocok buat sayur online? Okay. Ini lebih ke spesifik ya, Sakit. Lebih spesifik ya, lebih dalam ya. Ini Pak Syakir nanya nggak tahu apa mengetes Chef Diko ini. Kita berbagi ya, bukan jadi jadi bohong ngajarin orang, menggurui enggak. Ya seperti apa yang sudah pernah saya alami, kebetulan saya bersyukur saya datang dari sebuah industri pariwisata di perhotelan. My background is a professional chef. Jadi kalau untuk kayak Pak Syakir, selamat dulu ya, wah bisnis saya lancar, lanjutkan supaya lebih besar lagi. Metode packaging yang harus kita lakukan yang paling bagus adalah sebenarnya menurut saya kita terapkan aja yang pernah kita pelajari pada saat kerja di hotel dulu. Jadi untuk level atasnya tuh ada yang namanya ISO 22000. Di bawahnya lagi ada HACCP, Hazard and Risk Critical Control Point. Di dalamnya ada poin-poin itu. Atau adik kelasnya lagi ada namanya Food Safety Management System. Di sana teknik packaging yang aman secara hygiene ya dan tersertifikasi itu sudah ada jelas di sana. Contoh, kalau misalnya kayak sayuran yang fresh, tergantung ya, saya nggak tahu yang sekarang yang dilakukan sama Pak Syakir, Chef Syakir seperti apa saya nggak tahu, tapi saran saya adalah metode yang dilakukan adalah dengan cara vacuuming, divakum dengan baik dengan mesin vakum tentunya, dengan plastik vakum tentunya, bukan plastik yang biasa. Kemudian disimpan di kulkas dengan suhu 5 derajat Celcius ke bawah. Nah, itu akan bertahan sampai 48 jam untuk tingkat kesegaran sayur-sayurannya. Apalagi yang klorofil tinggi ya, sayuran hijau. Kemudian, kalau misalnya ditanya strategi seperti apa untuk mempertahankannya ya, Kak Cepo ya. Bagaimana caranya? Mempertahankan kualitasnya ya seperti itu. Kita bisa kok bikin di menu promosi kita untuk menginformasikan kepada si pembelinya itu untuk order hari ini, untuk hari ini. Itu salah satu strateginya. Jadi pada saat di pesan pagi ini, diantarnya juga saat itu. Beda hal kalau misalnya kita order si customernya, saya mau besok dong sayur kol atau sayur bayam 3 kilo untuk besok pagi jam 7. Kitanya yang kontrol berarti. Kita preparation di pagi hari, packaging di saat yang sama, kemudian diantar di hari yang sama. Akan lebih tinggi effortnya sebenarnya, upayanya. Ya itu salah satu keuntungan saya bilang dengan resiko, pada saat kita handle yang namanya produk-produk yang fresh, kitanya akan lebih kerja lebih ekstra. Ke pasarnya akan lebih subuh, bekerja akan lebih keras, istirahatnya akan lebih sedikit. Nah itu yang harus kita lakukan. Sampai nanti kalau ini kita lakukan terus-menerus,
Ilmu lama sebenarnya ala bisa karena biasa. Pengalaman turun ngedidik. Ketemu masalah dapat solusi, ketemu masalah dapat solusi. Kalau untuk sekarang, Chef Syakib mengalami hal yang seperti ini, mungkin solusi dari saya seperti itu. Terapkan saja apa yang pernah kita pelajari dulu di lapangan, bagaimana cara packaging produk yang baik dan tepat dengan menggunakan mesin-mesin yang saya terapkan barusan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Mungkin ada tambahan sih untuk Chef Syakib ya. Terima kasih untuk melihat seminar kita ya sebenarnya. Padahal sebenarnya kan kita hanya mulai global gitu ya. Ya global ya, tapi kan senang aja bisa berbagi. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ini sih. Kita harus melihat dulu sayuran apa dulu nih yang tahannya lebih panjang atau tidak. Ya kan saya lihat. Iya. Jadi kalau kita datangin dari pasar misalnya, kita benar-benar kita cuci dulu. Cuci dengan benar-benar bersih. Dengan setelah itu, ya benar tadi dipakum, kalau enggak kita sistem kayak Vivo ya, Sebnya. Jadi kita benar-benar ya kita siapkan. First in, first out. Nah, terus kita siapkan misalnya chiller atau lemari, guys, untuk khusus untuk, ya benar, karena kita pernah di industri, jadi kita mungkin tahu ya, Sebnya. Jadi kalau sayur itu khusus dari sayur, tapi jangan dicampur untuk di sayur sama daging. Itu mungkin ada cross contamination ya, Sebnya. Jadi tadi yang disampaikan, mungkin saya dulu juga belajar safety management system, jadi setidaknya sedikit banyak saya tahu. Jadi kalau untuk itu mending dipakum, dan kalau misal maksimal lah, kalau kita misal ordernya hari ini, mungkin hari ini sore, kita antar besok pagi-pagi, juga bisa sih. Dan mereka bikin fresh gitu. Dan kalau semisal mungkin saya sakit, emang ini setelah pandemi dan lanjut, saya yakin ya, pasti dicari. Karena apa? Satu, hygiene. Fokus pada kebersihan. Kebersihan. Yang kedua, fresh. Jadi sama-sama luar biasa sih sebenarnya kalau menurut saya sih. Cuma benar kata saya Diego, kita usaha, kita pasti ada spend waktu untuk kita sengsara dulu ya. Jadi, ya pasti. Kalau kita sengsara harus dulu, kita spend waktu yang agak banyak, istirahatnya sedikit. Tapi balik lagi, saya pernah dengar kata-kata Chef Diego ini ya. Entar yang jalan itu bukan kita, tapi sistem. Iya. Iya kan, sistem. Jadi, kenapa enggak? Emang awalnya kita kayak seperti ini, kita yang ngerjain semuanya. Tapi setelah kita jadi besar, kita ada sistemnya. Setelah ada sistemnya, kita enak banget. Dalam artian, oke, yang nganter siapa, yang pegang ini siapa, yang akan bersihin siapa, yang akan belanja siapa, kita tinggal kontrol gitu. Sistem. Kita bekerja bangun sistem, setelah kita hancur-hancuran bekerja bangun sistem, besok, tahun depan, 2 tahun lagi, berapa tahun lagi, atau kita targetkan 5 tahun, sistem yang bekerja buat kita dengan bantuan teman-teman di luar tadi. Satu lagi, Mas, paling ini sharing ya, buat si Chef Syakib, saya udah kerjakan soalnya. Saya pernah vakum sayuran itu di rumah 3 hari. Sama kualitasnya, tingkat kesegarannya, rasanya, warnanya sama dengan hari pertama saya beli. Itu 3 hari, hitungannya berarti sekitar 72 jam. Di kulkas, di chiller seperti itu. Nah itu paling ya yang bisa saya share, yang bisa kita share buat Chef Syakib, metodenya seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan lancar dan makin besar. Besok pengantaran tidak lagi pakai motor, pakai truk yang ya, ada AC di dalamnya. Amin, amin Chef Syakib. Baik, terima kasih Chef Eko dan Chef Andi atas jawabannya. Semoga pertanyaan tadi sudah terjawab ya, Chef Eko, sehat-sehat selalu. Saya lanjutkan lagi ke Q&A selanjutnya. Seberapa penting keunikan produk di bisnis kuliner di tengah pandemi ini, Chef? Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Tadi masalah keunikan ya? Iya. Seberapa penting? Nah, seberapa penting? Kok unik itu penting? Ya, sebenarnya gini, mungkin di sini saya nggak akan sharing ya, saya karena produknya Chef Andi itu unik. Iya, mungkin setelah ini saya launching suatu hal yang mungkin okay. Kok seperti ini. Gitu. Wah, udah nggak sabar nih untuk launching nih. Saya senang kata-kata launching. Jadi sekarang promosi saya ya kan. Jadi gini sebenarnya unik. Kadang orang kan, apalagi sekarang di tengah pandemi, orang hanya aktivitas hanya stay at home. Kalau orang yang stay at home benar-benar saya banyak kok teman-teman tuh stay at home itu ngelakuin suatu hal yang luar biasa, olahraga. Ada kemarin itu challenge dari Bai Wong yang dia harus berapa minggu dia six pack atau apa, itu luar biasa. Nah ini kalau untuk kuliner, kenapa saya bikin produk yang amat sangat unik, karena orang tuh dia nggak boring. Kalau tiap hari makan tempe terus mungkin bosan, jadi ada disisipin, oke
kita mungkin makan tahu, ya. Atau mungkin kita makan daging tapi diolah dengan kayak versi yang Japanese atau apa. Itu penting sebenarnya, tapi balik lagi kita harus explanation-nya kepada apa calon-calon customer itu ada surprising gitu. Kamu makan ini rasanya itu sama tapi bentuknya berbeda. Ya. Jadi kalau unik atau enggak apa namanya itu penting. Menurut saya itu penting dan kalau semisal karena gini, karena kita membuat seperti ini bukan hanya untuk pandemi aja sih sebenarnya saya, tapi setelah ini. Setelah ini. Setelah ini dan satu hal lagi sebenarnya saya mau sharing juga mungkin bagi teman-teman atau mahasiswa udah pada tahu ya yang kemarin saya lomba di Jakarta itu ada satu judges yang dari Prancis. Okay. Dia bilang your dessert very nice dan dia bilang ini harusnya kamu buat tapi untuk kayak ini produk real kamu gitu jadi benar-benar yang dipatenkan original ya original. Karena orang kadang berpikir itu kadang oke. Mungkin ada orang yang bikin misal contoh ayam taliwang. Mungkin ayam taliwang saya sama Sergio beda. Ya. Caranya beda. Mungkin ayam taliwang Sergio benar otentik. Mungkin saya udah di-create. Ya, mungkin kalau di mahasiswa kuliner mungkin ada kata-kata fusion atau mungkin deconstruction. Deconstruction. Iya, kadang anak-anak kalau udah deconstruction itu pusing. Jangan pusing. Tapi kalian harus oke, maksudnya deconstruction itu seperti apa? Nah, kalau dengan kita bisa berpikir seperti itu, kita akan dapat nih produk yang unik. Padahal tesnya sama aja sebenarnya. Jadi kalau untuk kacang itu yang ngasih pertanyaan yang harus unik ya harus karena orang kan tiap hari harus move, harus berkembang, beradaptasi. Mungkin setelah ini, kita ala-ala gastronomi gitu ya, Seth ya? Ya. Kembali ke tahap yang berikutnya. Yang jadi kalau kita makan, dimsum itu bisa keluar asap. Ya kan? Atau mungkin ada surprise di dalamnya. Saya pernah, zaman kecil itu sebenarnya, saya nonton kayak kartun, film kartun, dia kayak masak-masakan gitu. Dia hanya jualan ini masih terbayang sama saya saat saya umur berapa itu, kalau nggak salah 9 tahun. Masih kecil. Dia sekarang nggak tua ya, Seth ya. Jadi dia jualan ini, jualan nasi kotak, tapi di dalamnya itu ada kayak apa namanya plastik itu kayak ada semacam zat yang bikin panas. Orang kalau jual nasi kotak ya udah dapat, tapi caranya itu ditusuk dulu, walaupun itu kartun ya, ini cuma sharing aja ya. Karena itu ditusuk otomatis hawa panas itu ke nasinya, ke makanannya di saat makan itu jadi panas. Nasi warm ya itu. Mungkin sekarang kita kan mungkin nantinya pakai hotdog. Ya. Yang lebih modern. Tapi kalau dulu, yang dulu aja zaman saya masih kecil aja, orang yang bikin udah bukan, ada ide itu. Kenapa nggak kita di zaman yang sekarang ini kita lebih gila lagi sih kita ide-ide itu sih sebenarnya. Jadi kalau kalian ingin suatu hal yang unik, yang penting satu, dites dulu. Kalau nyaman di lidah, pasti nyaman di tempat lain. Yakin deh. Oke, saja kok ada yang lain lagi? Ya seperti itu. Jadi kalau menurut saya. Kayak buat pertanyaan siapa namanya Ciko? Ini masyarakat. Masyarakat ya. Oke. Okay. Seberapa penting unik itu penting banget. Artinya kalau kita buat produk yang sama bukan tidak laku, tapi akan jadi daya tarik. Karena menurut saya unik itu adalah perbedaan yang bernilai, perbedaan yang punya nilai. Beda sama-sama nasi padang, beda tapi ada nilainya yang lebih. Ya kayak yang kita produksi di Kangen Dimsum sekarang, kalau misalnya Kangen Dimsum ini kita kasih sama, seperti saya udah sering cerita sama orang banyak, kalau Dimsum ini kita berikan kepada orang kaya, orang yang punya duit banyak, pemain Dimsum yang makan Dimsum original, dia tidak masuk. Kenapa saya pilih untuk beda, jadi case-nya lebih ke milenial, karena saya ambil kelemahan dari beberapa produk yang sama. Itu yang kita lakukan di tim Kangen Dimsum. Jadi kalau dimsumnya ini kita ikutin waktu itu sama kayak dimsum yang lain, saya rasa akan biasa. Tapi gitu kita buat sedikit aja perbedaan dari dimsum yang lain, ya ini seperti ini efeknya. Puji Tuhan, thanks God. Kangen Dimsum seperti itu. Sekarang sudah menanjak lebih baik seperti itu. Okay.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Mrs. Tamalin. Chef mau tanya nih, kira-kira sebentar. Chef mau tanya nih, kira-kira buat para milenial harus melakukan apa untuk membantu menggairahkan industri UMKM kita khususnya Batam? Menggairahkan. Ya kan, industri UMKM ya? Ya. Menggairahkan. Saya semangat sekali kalau bicara mengenai bisnis, apalagi bicara UMKM ini ya. Kenapa? Karena UMKM lah yang customer-nya terbanyak dibanding bisnis-bisnis raksasa di Indonesia, khususnya Batam ya. Dibanding bisnis yang kalau kita bicara apa ya, ya banyaklah perusahaan besar di luar sana atau restoran besar di Nagoya, di kota Batam ini. Peminat terbanyak itu ada di UMKM ke bawah. Nah, kalau ditanyakan bagaimana cara menggairahkan atau meningkatkan kembali, seperti itu ya. Ya. Yang harus dilakukan adalah kita cari masalah. Itu yang saya lakukan. Kita cari masalahnya. Ini menurut saya ya. Kita cari masalahnya. Eh, lu makan bakwan di gorengan sana, masalahnya apa? Kurang manis. Lu makan es kacang hijau, di sana masalahnya apa? Kurang banyak kacangnya. Lu waktu makan mie pansit di warung sana, kurang apa? Kita cari masalahnya. Kita kumpulin masalahnya, kita kan solusi. Nah, itu bakal bisa bangkit. Kenapa nggak bisa bangkit? Pernah ngelihat nggak kalau misalnya ada orang membuka warung bulan Januari, wah, dengan establishment yang ini itu, dekorasi dan lain-lain, Maret pertengahan kita ke sana udah nggak ada. Banyak. Banyak ya? Oke. Karena yang pertama menurut saya, karena si orang itu tidak punya alasan yang tepat, tidak punya tujuan yang tepat kenapa dia buka warung, atau dia tidak menciptakan solusi buat orang banyak. Dia tidak sedang menciptakan sebuah solusi dari masalah-masalah kuliner orang lain. Nah, kalau ditanya bagaimana cara menggairahkannya, kalau menurut saya tidak ada kata lambat. Sekarang cari dulu nih, kita ke warung mana aja tanyakan apa yang kurang di sini, apa kurang ini, kita buat produknya lebih baik dari yang di sebelahnya. Seperti itu. Nah, saya percaya kalau kita sudah ciptakan produk yang unik kayak es teler cake, ada yang kepikiran nggak sih bikin es teler cake? Pasti nggak ada ya. Jarang apa? Es teler dibikin cake. Ah, es cendol dibikin cake. Yang benar aja. Gitu. Itu kan tadinya dari masalah. Orang pengen makan es teler, tapi berbentuk cake. Masalahnya kan nggak ada. Oke, sekarang ciptakan sama siapa nih solusinya? Dia ciptakan es teler cake. Orang-orang yang pengen cobain es teler berbentuk cake ada di Fundy Production. Seperti itu. Jadi, cari masalahnya, ciptakan solusinya. Itu pasti bergairah UMKM-nya. Saya yakin sekali. Seperti itu. Mungkin saya tambahin lagi ya. Jadi, kalau untuk menggairahkan UMKM, kalau untuk industri kecil ya sebenarnya, kalau dibilang industri kecil ya, kalau di industri kecil itu sebenarnya jangkauan kita luas. Kenapa? Orang tuh berpikirnya ini industri kecil dengan mungkin harganya ekspensif. Orang kalau masuk kafe, aduh, udah layoutnya bagus, tempatnya keren, pasti mahal. Tapi kita sebagai seorang entrepreneur yang industri kecil, ini harus yang kita gerakkan dan kita harus share ke anak-anak atau mungkin ke generasi muda zaman sekarang. Gak perlu kok langsung bikin brand yang harus dipatenkan dulu, enggak. Tapi kita harus belajar dulu. Karena mereka harus lihat setelah dijalanin, mereka akan menemukan masalah. Setelah menemukan masalah ada solusi yang tadi saya bilang, katakan tadi. Jadi untungnya di Batam Turisme Politeknik, saya salah satu yang membuat mungkin setiap hari Jumat dulu, mungkin anak-anak pada tahu, kita ada jualan kecil-kecilan di lobi, setelah Zumba. Itu adalah strategi kita untuk biar anak-anak itu, biar anak-anak milenial, ayo ciptain produk yang baru, kita jualan, dan kita bikin pangsa pasar yang lebih besar. Karena saya yakin sih, saya, orang itu kalau mau sukses tidak mungkin langsung bok, langsung sukses. Tapi mereka harus jadi kecil dulu sebenarnya. Jadi strateginya, ya tadi cukup panjang lebar di kasih tahu sama Sendiko, cari masalahnya dulu, mau bekerja, mau melakukan soft hal dan kreatif, itu sesungguhnya. Jadi
jawaban dari kita itu Kak Ciko, mungkin kalau misal orang memuaskan bisa kita tambahin lagi atau mungkin kita detail juga. Mudah-mudahan nah, menjawab ya. Ya, semudah dan jawab karena kita sama-sama juga sama-sama belajar juga di sisi. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya Ciko dan Chefani. Ini banyak banget ya pertanyaan yang ditujukan. Wow, banyak sekali. Ciko. Saya juga mengingatkan bahwa kita live di YouTube Batam Tourism Polytechnic dan juga di Microsoft Teams. Saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bayu Saputra. Chef, punya tips gak sih untuk meningkatkan UKM, utamanya pada pedagang makanan kecil agar produknya mampu berkembang? Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Bayu Saputra. Wah, terima kasih Pak Bayu. Mudah-mudahan ya, kita bisa bertemu. Ya. Sama ya seperti yang kita alami sekarang. Sebenarnya kalau ditanya tips, saya bukan jagoan tips dan trik sih sebenarnya. Yang saya lakukan adalah yang pengalaman ajarin. Yang pengalaman ajarin buat saya dan tim, sama Stefania juga pasti saya yakin, pengalaman akan mendidik kita untuk jadi. Kalau ditanya tipsnya apa, yang sudah pasti kalau kita bicara bisnis kuliner, apalagi UMKM ya, kualitas yang pertama, itu tidak harus pakai tips lagi. Gak mungkin orang beli produk yang kalau rasanya tidak enak. Gak mungkin orang beli es teler kurang manis, itu gak akan laku. Gak mungkin orang beli dimsum kalau rasa gurihnya gak ada, itu gak akan laku. Ya itu salah satu tipsnya. Jadi produk kita berkualitas dulu. Definisi produk berkualitas itu seperti ini. Mulai dari rasa, penampilan, packaging, itu masuk kategori kualitas. Nah, untuk kita tahu itu kualitasnya bagus atau tidak, kualitasnya itu baik atau tidak, kita berikan kepada orang banyak. Bukan satu dua orang, kakak, keluarga, enggak. Orang banyak. Dengan kita bisa share ke orang banyak produk kita akan dapat banyak masukan. Kalau dua cuma dua masukan, tapi kalau 10, 15, 20 orang, kita akan dapat masukan 20. Nah, itu yang kita review untuk kita ulang lagi atau kita perbaiki menjadi produk yang lebih baik. Itu salah satu tipsnya. Tips yang kedua adalah, yaitu saya sih bukannya jadi ngomong kayak, wah si Tiko itu kok kayak pendeta sih kalau bicara. Enggak, tips ketuhanan yang Maha Esa itu udah yang paling mujarab sedunia. Karena kita praktekkan, kita lakukan, kita kerjakan. Kalau kita nggak serahkan kepada yang Maha Kuasa, saya nggak tahu gimana jadinya. Ya itu yang kita lakukan ya, yang kita alami. Kemudian tips yang ketiga adalah, yang di awal sih sebenarnya gak masuk akal kalau dibicarakan, itu di luar sensenya manusia. Kalau kita sering berbagi sama orang lain, perbaiki produk, berbagi sama orang lain, perbaiki produk, berbagi lagi sama orang lain, perbaiki lagi produk, itu return-nya itu, kembalinya itu kita kayak dilemparin sama, wah udah ampun dong orderannya banyak banget, aduh orderannya. Kalau dipikir, kok bisa ya? Itu bisa gitu ya, ya itu yang kita lakukan, itu salah satu dari tips yang kita lakukan gitu. Makanya kalau misalnya ada orang yang tanya sama saya seperti ini, akan saya katakan hal yang sama. Berbagi sama orang lain, perbaiki produk, berbagi sama orang lain, perbaiki produk. Itu imbal baliknya, terima aja nanti. Tapi berproses ya, nggak tiba-tiba kalau misalnya kita memberikan manfaat sama orang lain, kemudian terus dapat hari ini, yeay. Jadi kebetulan bisa jadi memang itu, tapi kita kan nggak pernah tahu. Makanya tipsnya itu adalah kualitas kita perbaiki, kita serahkan apa yang kita lakukan, apapun kerja keras kita kepada yang Maha Kuasa, kemudian kita berbagi sama orang lain. Sesimpel itu dan memang sesederhana itu. Itu yang kita lakukan, nggak ribet-ribet amat sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang ada yang berat kan untuk berbagi itu. Nah itu yang kita harus lawan. Diri kita yang harus kita lawan adalah pada saat kita pengen berbagi sama orang lain, lawan. Jangan kasih enggak ya, enggak usah, kasih makasih, enggak ya enggak. Jangan pada saat mau kasih diri enggak jadi. Seperti itu. Ya itu tipsnya kalau dari saya dan yang kita alami ya, itu yang kita lakukan di lapangan. Dan mungkin kalau untuk tips untuk pedagang kecil, untuk UKM pedagang kecil itu, biar tadi produknya mampu berkembang, satu sebenarnya, jangan puas sama produk yang udah ada. Misal kita jualan apa, terus stay di situ aja. Kita harus kreatif. Yang kedua, trik-triknya ada trik and tips-nya adalah
jangan pernah melihat orang lain yang sama jualannya. Dalam artian, oke, saya sekarang jualan, saya cukup dari kemarin-kemarin jualan, saya lebih gila ya, ngeri kali penghasilannya. Jangan lihat itunya, tetapi melihat proses kitanya sendiri. Karena percuma kalau kita hanya melihat, terus kita iri, dan kita tidak mau melakukannya, itu percuma. Menurut saya nonsensi sebenarnya. Benar. Jadi, apa namanya, banyak sekarang kemarin beberapa temen juga ngeri ya, jualan seller itu sampai seperti itu. Sampai open deal aja banyak banget yang mau, yang apa namanya, sampai hari ini aja yang minta kalau open video minta lagi gitu ya. Alhamdulillah itu kan dari Tuhan sebenarnya. Tapi yang apa namanya, banyak yang bilang ngeri ya sekarang ya jualan seperti itu, maksudnya bisa gede kayak gitu, padahal mereka tidak tahu prosesnya sampai berdiri yang itu. Nah, kita nikmati proses. Yang kedua ya pengalaman, benar sih kan, kalau pengalaman kita emang jagonya dari segala-galanya. Kalau kita tidak melakukan, tidak ada pengalaman dan tidak ada solusi. Terus, kalau untuk yang apa namanya UKM kecil, kalau udah dapat uang apa lebih atau istilahnya buka apa laba ya, setiap itu disimpan dalam artian, apalagi khusus pandemik seperti ini ya, kita balik lagi ke pandemik. Ya. Kalau kita dapat untung sedikit kita keep dalam artian, kita nggak tahu pandemik akan berlangsung berapa lama. Jadi setidaknya kita akan ada save money untuk next ke depannya. Jangan cuma, mungkin tadi ada set sakit tadi. Saya berharapnya dari jualan fresh vegetable, next-nya selama lebih maju lagi. Kenapa? Akan lebih hemat, lebih cermat menempatkan suatu pendapatan kita di segala-galanya. Kita save dulu untuk modal selanjutnya. Itu sih sebenarnya ya, tipsnya ya. Jadi ya paling itu aja yang bisa kita sampaikan buat teman-teman, terutama Pak Bayu. Yang harus kita sadari, pahami dan terima adalah bisnis apapun semuanya bersifat investasi ya. Tidak ada bisnis yang instan gitu. Pada saat kita mau jualan hari ini kacang goreng yang harus laku dalam sebulan dua bulan belum tentu, bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Definisi berkembang itu seperti itu menurut saya. Jadi yang harus kita perbaiki di awal adalah belief and confidence, kepercayaan diri kita dulu. Sama kita yakin gitu. Keyakinan kita sama kita percaya diri itu terbangun dari apa? Dari produk yang kita buat. Kalau produk kita itu sudah enak banget, sudah bisa diterima di masyarakat, PD-nya kita bertambah. Nah, ini dulu diberesin supaya bisa berkembang nantinya. Tapi kalau kita belum PD dengan rasa yang kurang enak, perbaiki. Kalau misalnya produk kita belum dapat diterima di masyarakat, perbaiki. Nah, ini yang sistem supporting nanti dia ngangkat ke perkembangan dari produk-produk yang kita punya. Nah, basic banget sebenarnya, itu dulu yang kita beresin. Dan ikutin prosesnya, berproses. Nggak tiba-tiba itu produk kita bagus banget, udah enak kata 20 orang, kok nggak laku? Ya nggak? Kalau saya sih belajarnya seperti itu. Produk-produk yang saya buat di Insam terutama, dibeli sama para customer, bukti bukan kerjaan saya lagi. Itu kerjaan yang Maha Kuasa. Kenapa? Di bisnis apapun cuma dua pasarnya. Ada yang mau beli, ada yang tidak mau beli. Kita cuma cari yang mau beli saja. Yang tidak mau beli, gak usah dibahas, gak apa-apa. Jangan masuk ke hati, jangan sakit hati orang gak beli. Oke. Pada saat orang sudah mau beli produk kita, itu karena dia dikasih hidayah sama yang Maha Kuasa untuk beli produk kita. Bukan karena kehebatan tangan kita mengolah bahan, bukan. Toh 20 orang udah bikin enak loh, tapi nggak laku. Salah siapa? Nggak ada. Bisnis itu seperti itu menurut saya. Jadi ada orang yang mau konsumsi produk kita, ada orang yang mau makan produk kita, karena memang dia dikasih aja kekuatan, hidayah seperti itu, untuk beli produk kita. Artinya apa? Artinya feedback ke belakang lagi, apa yang kita pay forward tadi, dibayar di depan semuanya, itu dibalikin di masa depan. Itu menurut saya seperti itu, karena kita praktekkan, kita lakukan di lapangan seperti itu. Udah menang menjawab ya Pak Bayu. Terima kasih atas jawabannya dari Sufi Konensor tadi. Semoga pertanyaan dari Pak Bayu sebentar tadi sudah terjawab dengan lengkap. Saya melanjutkan ke pertanyaan dari Mensis Kamalkin. Pertanyaan kedua nih, Chef. Ramalan Chef Deko dan Chef Pandi, bagaimana gaya bisnis kuliner masa datang pasca pandemi COVID-19? Gimana? Gaya
Ramalan. Ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana ramalan Chef Jeko dan Chef Pandi tentang gaya bisnis kuliner masa datang pasca pandemi COVID-19? Wow, dalam sekali pertanyaan Bu Siska. Terima kasih. Ya, ini yang kita alami ya, yang kita bisa share sama terutama Bu Siska dan kawan-kawan yang lain semuanya. Kita udah masuk ke era yang namanya new normal. Era di mana badai sudah menggilas keadaan yang kita nggak bisa ngelawan badai. Satu-satunya jalan adalah apa? Kita ngikut ke badai itu dengan cara kita safety-kan diri kita dulu. Itu yang pertama. Oke, bagaimana ramalan? Sebenarnya bukan ramalan lagi loh ini. We can see this thing clearly sekarang as a crystal. Tidak harus diramal lagi. Kita sudah bisa melihat sebenarnya. Bahkan saya sendiri sudah melihat. Ini bisnis kuliner, bisnis apapun, kedepannya di 5-10 tahun ke depan sudah ketahuan. Kita bicara bisnis online ya, kita bicara bisnis internet session ya, kita nggak bicara bisnis konvensional, kita lagi nggak bicara yang itu. Tapi kalau misalnya kita bilang, kira-kira nanti di era pandemik ya, setelah pandemik nanti seperti apa? Justru akan lebih parah dari sekarang. Artinya lebih parah apa? Itu e-commerce itu udah akan bekerja lebih keras daripada kita yang konvensional masih ada di area kerja. Itu yang akan terjadi nanti. Di mana semuanya tinggal tekan satu button, tek, semuanya apa yang kita mau terjadi. Hari ini kita tinggal tekan satu aplikasi, dua tekanan lagi akan datang untuk bersihin rumah ke rumah. Housekeeper namanya, online mereka. Hari ini kita tekan 3 tombol lagi, tukang bersihin AC datang ke rumah. Nah, sekarang saya percaya kita lagi dilatih sebenarnya. Kita lagi dilatih dan lagi belajar untuk bisa bermain di e-commerce ini. Banyak orang yang nggak teko sekarang. Bukan 1-2, masih banyak orang yang nggak punya aplikasi ojol di handphone-nya, benar ya? Jadi kalau misalnya kita nggak ngikut ke apa namanya? Ke tsunami ini, ke badai ini, kita nggak ikut beradaptasi di dalamnya, kita kegilas. Kalau dilihat seperti apa ramalannya, lebih parah definisinya adalah lebih parah dari sekarang kalau kita tidak mau belajar bermain online. Kalau masih kekeh dengan bikin establishment, bikin warung, bikin kopinya, jualan, kalau masih kekeh silakan, akan jadi pilihan. Tapi saya yakin yang begini nih yang digilas nanti. Tapi kalau bisnis kita berbasis online, saya yakin nggak akan ada yang bisa ngegilas lagi. Orang ada di satelit, siapa yang mau ngegilas, nggak bisa. Nah, ramalan saya adalah akan lebih parah kalau kita tidak belajar. Tapi kalau kita belajar, kita akan ketemu solusinya nanti. Itu yang akan terjadi nanti. Makanya ada istilah 3, adapt, adjust, accommodate. Kita mengadaptasi dulu. Ya, kemudian kita tambahkan apa yang kita mampu, adjust. Kemudian accommodate apa-apa yang kurang nih, kita beresin dari sekarang untuk ngadapin nanti. Jadi kalau ditanya ramalan, kalau menurut saya ya, bukan ramalan lagi. I can see those things clear as a crystal. Seperti itu, menurut saya. Kalau untuk, itu kan untuk yang online-nya asetnya. Tapi kalau ada yang bukan emang konvensional ya, konvensional. Sebenarnya gini, Bu. Kalau untuk saya bisa menjawab Siska ya. Apa namanya? Next, setelah pandemi ini, bisnis kuliner itu balik lagi. Basically orang itu butuh makan. Basically orang itu butuh support gizi, makanan yang healthy atau mungkin yang unik. Orang, apalagi orang Indonesia, jadi mau terselah ini saya yakin di tanggal 15 Juni mungkin mall-mall udah dibuka, itu pasti langsung banjir banget orang-orang. Mau dia buka warung atau mungkin online, malah semakin lebih parah. Parahnya dalam artian apa? Mereka semakin konsumsinya luar biasa karena apa? Sekarang itu lagi pandemik yang benar-benar dia. Aduh, boring banget di rumah. Pas udah masuk ke apa dilonggarkan semuanya dan mungkin kita berharapnya pandemi ini udah selesai. Mereka itu benar-benar ya, oke, aku dulu nggak bisa nyoba ini, aku akan nyoba ini. Oh, dulu aku belum bisa makan ini, saya akan nyoba makan ini. Sebenarnya basically orang yang kita basically orang itu adalah kita butuh makan. Jadi otomatis kalau benar, saya yakin nggak akan ada matinya. Kalau untuk satu keluar. Bahkan kalau kata Pak Bina yang saya sebutin tadi, sampai akhir hayat pun kita juga butuh makan. Jadi otomatis jangan khawatir. Tapi jangan bilang, wah kan semua akan jualan, terus nggak ada yang beli. Tidak. Setiap orang pasti ada ciri khas masing-masing. Dan ingat,
Ada dulu pepatah yang mengatakan rezeki dari yang ngatur, benar. Tetapi kalau rezeki dari yang ngatur, tapi kita tidak bergerak, kita tidak mau mengambil rezeki itu, Tuhan tuh udah ngasih jalannya. Kalau kita tidak mau terjun langsung, kita nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi apa namanya ramalan ke depannya adalah mungkin kita semakin kewalahan ya sendiri. Kewalahan mungkin nggak cuma konvensional doang, tapi online semakin tinggi banget gitu ya. Jadi kita di apa ya, ini mungkin saat pandemi ini kita emang bener dilatih. Oke, online kita harus dalamin. Mungkin yang gaptek sekarang kalau gara-gara ini orang kalau namanya orang Indonesia, kadang kalau nggak dipus dulu dia tidak mungkin bisa nggak mau belajar. Tapi kalau udah dipus yakin pasti mereka tambah. Ya paling seperti itu sih. Jadi yang harus kita lakukan saat ini adalah investasi leher ke atas. Artinya apa? Kita belajar e-commerce, kita belajar media, kita belajar online, kita belajar internet. Sekarang, gak ada kata terlambat. Untuk bisa ngadepin apa? Ngadepin forecast. Kita ngadepin ramalan nanti, gitu. Yang akan terjadi seperti apa? Minimal, kita banyak sumber ya, YouTube, Google, dan lain-lain, kita banyak sumber untuk belajar. Minimal, kita berusaha bertahan hidup di 10-20 tahun ke depan. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Lagi, Pak Cepok. Semoga terjawab ya pertanyaannya Mbak Siska. Saya lanjut lagi nih, banyak banget pertanyaan yang dilampirkan di Microsoft Teams ataupun di YouTube. Saya lanjut pertanyaan dari Isnaini Putri Fajriani. Pagi Chef, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah pengantaran pesanan di luar kota? Misalnya saya pesan di Insan Chef, tapi posisi saya sedang di Pekanbaru, tolong Chef kasih solusinya. Misalnya saya mau pesan dimsum, Chef, posisi saya di Pekanbaru. Wah, terima kasih ya, udah ada niatan untuk pesan dimsum. Doakan bisnis dimsum makin besar, jadi pengiriman nanti udah pakai kargo gitu, pakai kapal gede seperti itu. Kita udah alami, kita sudah sedang kembangkan sekarang. Jadi khusus untuk dimsum ini, yang kita lakukan pengantaran jarak jauh di luar Pulau Batam, itu masih sekitar pulau-pulau sekitar Batam. Ya, jadi kalau untuk nyampe ke luar provinsi, bukan tidak ada solusi, sudah ada solusi, cuma kita lagi belajar memaksimalkannya. Proses terbaik seperti apa, packaging, berapa lama durasi nyampe di sana, lebih kepada urusan food safety sebenarnya, kita ngejaga kualitas. Jadi bukan asal kita buat produknya, kemudian kita main kirim aja, tanpa kita cek nanti hasil-hasilnya seperti apa. Nah, kita udah kirim beberapa kali keluar produk sebenarnya, tapi bukan melalui jasa pengiriman, tapi melalui tumpangan orang, terutama mahasiswa ya, ada beberapa mahasiswa bahkan setiap kali pulang kampung bahasa mereka, mereka harus bawa oleh-oleh khas Batam, katanya dimsum udah ganti oleh-oleh khas Batam. Jadi kita lebih untuk sekarang kita lebih mengutamakan sistem penitipan kalau untuk pengiriman produk kangen dimsum ke luar pulau. Ke Kepri, seperti itu. Keluar provinsi Kepri. Jadi kita belum berani memakai jasa pengiriman karena tidak ada jaminan di sana. Kalau misalnya kita titipkan sama seseorang yang kita kenal, itu kita ada jaminan lah, dari penjagaan, penyimpanan, pada saat dia taking care sama produknya, itu lebih ada jaminan dibanding jasa pengiriman, seperti itu. Nah, kalau saya set kayak gimana? Aduh, doakan segera kita bisa pakai kargo banyakkan ya. Jadi 1000 pieces sekali kirim ke Pekanbaru. 20.000 pieces dimsum dikirim ke Dumai. Seperti itu. Saya ngarapin seperti itu. Untuk sekarang, belum. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak pulau antar Pulau Batam, kita udah kerjakan dan Tanjung Karimun, beberapa pulau kita sudah supply. Bisa melalui pelabuhan. Itu pun melalui orang kita percaya untuk membawa barangnya. Atau membawa produknya. Baik Chef, ini ada satu pertanyaan yang sejalan dengan pertanyaan sebelumnya. Chef, tren baru di tengah pandemi COVID-19 saat ini adalah frozen food atau makanan yang ready meal, tapi sudah dibekukan. Bagaimana untuk menjaga kualitas frozen food tersebut? Yang nanya siapa? Anonymous nih Chef. Anonymous? Iya. Wah, bagus sekali pertanyaannya, bagaimana cara menjaga ya, yang pasti menjaga taking care kan, menjaga produk yang frozen, produk item, food frozen, untuk bisa menjaga kualitas ya? Iya. Seperti itu ya? Iya. Sebenarnya kita bisa lebih fokus kepada ini sih, aturan main. Aturan main untuk kita handle yang namanya frozen food adalah
dia harus tetap berada di suhu temperatur minus 18 derajat Celcius. Mulai dari proses packaging, perjalanan pengantaran, sampai keterima sama customernya, itu harus minus 18 derajat Celcius. Terus gimana sih caranya? Caranya adalah produk itu harus tetap berada di dalam freezer. Jadi dari rumah masuk ke dalam freezer, freezer tersebut berangkat ke kargo, di dalam kargo ada freezer, kargo tersebut sampai di provinsi tertentu, dia dalam freezer, sampai ke rumah customernya. Caranya seperti itu, untuk menjaga kualitas, untuk yang frozen food. Jadi kita tidak bisa menangani produk frozen atau makanan yang frozen itu dengan menterlantarkan dia di suhu ruangan, apalagi di area yang panas, sangat tidak bisa sekali. Caranya seperti itu cara menanganinya. Makanya kita maksimalkan beberapa fasilitas tertentu. Di kargo ada, fasilitas freezer ada. Di penerbangan juga ada, di maskapai penerbangan ada fasilitas freezer. Boleh, kita mau pakai bagian yang mana? Boleh. Dan seperti satu itu. Hal lagi sih, kalau untuk masalah penanganan makanan frozen food, emang iya sih, untuk pada ini kan frozen food memang luar biasa kan. Karena mereka stok makanan itu ada banyak kan. Dan gimana biar nilai cita rasa sebenarnya, kalau nilai gizi sebenarnya kalau udah lebih dari satu hari itu emang agak berkurang ya setnya. Yeah. Tapi kalau misalnya kan kita yang manualnya adalah kita menggunakan bubble wrap. Yeah. Bubble wrap, terus habis itu kalau misal hanya pengantarannya mungkin antar pulau, kita bisa pakai box, styrofoam box kayak gitu, kita susun dan di situ udah kayak ada ice pack-nya gitu ya, dry ice ya. Dry ice juga boleh, yang pack kayak ice pack itu juga bisa, yang warna biru-biru itu juga bisa sebenarnya. Dan kita harus tahu, yang kedua kalau apa namanya, jangan pernah menggunakan bahan-bahan yang misalnya untuk menyimpan itu yang dia menyerap panas. Jadi emang dia itu tidak menyerap panas, tapi udara dingin di dalamnya itu emang harus benar-benar terjaga. Setidaknya, dan satu hal lagi, saya pernah ngelakuin itu, jadi setelah barang itu nyampe di customer, selalu ada note itu, tidak langsung boleh dikonsumsi tapi dimasukkan ke freezer dulu mungkin berapa 30 menit atau 1 jam. Jadi setidaknya akan bentuknya juga tidak akan berubah dan rasanya juga akan tidak ada berubah. Jadi setidaknya kalian akan merasakan produk yang pertama kali kita produksi sama nyampe di rumah itu akan sama. Sebenarnya itu sih. Take care aja sama barang kita aja. Baik, terima kasih atas jawabannya, Chef Andi dan Chef Rico. Terima kasih juga kepada Bu Isnai Putri Fadriani yang telah memberikan pertanyaan. Semoga jawabannya memuaskan. Saya akan melanjutkan 3 pertanyaan terakhir. Oke, 3 ya? Ya, 3 pertanyaan terakhir karena ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang saya kira sejalan ataupun hampir-hampir mirip. Jadi saya saling lagi. Ini ada pertanyaan dari Fira, Chef, apa yang menjamin kesuksesan dalam berbisnis ditambah lagi semakin banyak pesaing dan bisnis kuliner baik online maupun offline? Jaminan. Ya, apa yang menjamin kesuksesan dalam berbisnis ditambah lagi semakin banyak pesaing di dalam bisnis kuliner baik secara online maupun offline? Oke, jadi ini, tadi kan kita udah bahas tuh. Kalau saya pribadi, semakin banyak orang yang jual, saya semakin termotivasi. Intinya itu yang harus di dalam diri kita. Kita semakin termotivasi dan kita semakin kreatif untuk menjalankan produk yang berbeda dengan kompetitor kita. Mungkin kalau misal ya tadi yang bertanya mungkin Kavira ya kalau masalah ya. Kalau misal ada produk misal menjual produk A. Oh besok itu jangan A lagi, tapi apa lagi? Tetapi harus melihat kalau produk A ini emang booming di pasaran dan feedbacknya bagus, dipertahankan. Jadi kalau di hotel atau mungkin di hospitality industry itu, kita ada namanya menu engineering. Dalam artian kita list dulu menu-menu mana yang emang itu dia top 5-nya atau top 10-nya, itu harus kita pertahankan. Dan yang kedua, jaminannya adalah satu, kalian harus standar rasanya itu harus terjaga. Terus kalau udah standar rasanya terjaga, packagingnya agar dibagusin lagi. Dan ketiga adalah service. Servicenya juga misal
lebih kayak menjual dalam artian udah customer kita udah apa dapat produk kita langsung saat itu juga apakah sudah dimakan atau dicicipin kurang apa. Jadi kita tetap masih belajar walaupun mereka kadang ada orang yang orang awam yang tidak tahu rasanya otentik seperti apa, kita harus terima itu. Karena dengan kita terima dengan itu kita belajar okay, kalau masak-masak saya seperti orang-orang yang jarang makan makanan A atau B, nah kita itu harus menyesuaikan lidah mereka. Yang keempat adalah istilahnya jangan patah semangat. Jangan pernah sekarang berpikir. Saya aja berpikir. Contoh di pasar tradisional ya saja. 1 sampai 20 kalau enggak salah atau mungkin lebih. Jualannya sayuran sama ya. Sayur kampung ada, bayam ada, semuanya ada. Tapi kenapa mereka masih bertahan? Karena apa? Ya balik lagi, kita selalu apa namanya rezeki itu udah di tangan Tuhan. Tapi semua udah ada jalannya. Kalau kita tetap repeat terus, kita selalu okay, banyak saingan, kita harus ngapain dan kalian harus semakin berpikir yang lebih bagus lagi dan positive thinking, yakin ya akan bertahan lama dan jangan cepat puas. Itu kuncinya, kalau cepat puas, saya rasa apa namanya kayak pepatah padi semakin tinggi semakin banyak goyangannya. Semakin kita usahanya semakin tinggi semakin banyak orang yang tidak suka mungkin. Dan dengan itu kita dijatuhkan apa-apa atau mungkin mereka bikin produk yang sama. It's okay. Tapi kan secret ingredient itu ada di kita sendiri. Ya, ya jadi mungkin saat itu sekarang jual dimsum. Tau-tau saya iri ya dimsum ngeri banget nih. Terus saya bikin dimsum. Sama persisnya, tapi mungkin taste-nya beda. Karena setiap orang kan punya ciri khas. Jadi kalian jangan khawatir kalau kalian tidak bisa bersaing atau yang penting satu harus kuat. Ciri-ciri kewirausahaan. Jadi pelajaran saya ampuh juga di Batam Bersemoy Teknik. Ciri-ciri orang yang jago wirausaha adalah satu ulet. Yang kedua harus kreatif. Ketiga, kalau bisa saingan itu jadiin teman. Setidaknya kalau kita jadi teman, kita akan tahu kelemahan mereka seperti apa. Dengan seperti itu kita harus menciptakan produk yang lebih bagus. Itu sebenarnya. Kalau mungkin realisasi juga ada. Coba pertanyaan apa tadi cukup? Ini seru nih. Jaminan. Ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa yang menjamin kesuksesan dalam berbisnis ditambah lagi semakin banyak pesaing dalam bisnis kuliner baik online maupun offline. Ya, gitu. Saya senang banget sama pertanyaan ini. Kalau Fira ya. Fira, kamu tahu sih Jiko kalau mau apa adanya. Kalau ada satu bisnis punya jaminan berhasil, sukses, nyawa saya kasih sebagai modal berapa miliar pun saya cari. Kalau ada contoh bisnis toko emas jaminannya break even point-nya cuma sehari, keuntungan per hari 2M, saya kasih semuanya. Kalau ada jaminan, sayangnya nggak ada satu bisnis punya jaminan. Kalau misalnya ada jaminannya, saya sikat duluan, saya nggak mau kasih tahu semua orang. Semuanya saya nggak mau kasih tahu, karena udah terjamin. Benar nggak? Oke. Bisnis yang saya pelajari, ya saya belajar. Bisnis hanya akan jadi jaminan kalau kita mau berproses. Berproses untuk apa? Kayak kata siapa nih? Ulet, tekun, ala bisa karena biasa. Itu kan ilmu zaman kapan sudah ada. Ala bisa karena biasa. Lakukan berkali-kali. Semua hidup ini kan pola. Pagi, siang, malam berpola. Benar ya? Dia akan mengulangi balik ke tempat yang sama. Pertanyaannya, pagi kita ngapain? Siang kita udah ngapain? Sore kita ngapain? Udah bermanfaat belum buat hidup kita? Jadi gak ada jaminan. Semuanya repetition, pengulangan. Kalau kita mau berproses, kita mau diproses, jaminan akan tumbuh. Contohnya ini. Fira sekarang di Koenok ya? Iya, Fira di Koenok ya. Kalau misalnya Koenok itu berubah konsep, ini saran saya ya, berubah konsep yang tidak open PO lagi. Berani? Bisa iya, bisa tidak. Koenok ready hari Rabu 10 porsi, tanggung udahlah cuma 2 minggu sekali 10 pack. Kalau 2 minggu sekali harusnya 2000 pack.
kalau sehari sekali satu. Nah, semakin sering kita lakukan itu, jadi nanti koenak itu akan, oh, kalau kita setiap hari buka PO, jaminannya 200 kita jualan, 150 laku. Itu terjamin laku. Oke, kalau misalnya kita buka PO-nya 100, 80 laku. Tapi kalau open PO-nya 10 pack, persentase berjalan ya, kira-kira yang laku berapa? Nggak akan bisa balik modal ya. Jadi itu menurut saya nggak ada jaminannya bisnis apapun. Apalagi sekarang pesaing banyak. Saya nggak pernah bilang bisnis yang sama jadi pesaing kok. Itu prinsip saya. Ya. Kalau misalnya ada sesama penjual dimsum, saya bilang itu partner. Kenapa? Saya bisa belajar dari mereka. Ya. Pada saat dia laku, kenapa? Pada saat dia nggak laku, kenapa? Kita ambil masalahnya, ciptakan solusinya. Jadi jaminannya ada sama kita. Ya, kembali ke diri kita masing-masing. Kita mau ikut berproses atau tidak? Kalau kita mau diproses dengan pengalaman yang kita alami, jaminan pasti nongol dari persentase. 200 produk yang kita buat, 180 lah. 300 produk yang kita buat, tinggal dikalikan, mau banyak atau sedikit. Tapi kalau produk yang kita buat jualannya seminggu sekali, dua minggu sekali, menurut saya loh, persentase yang kita dapat, ya itu yang membuat nongol pertanyaan ini. Kamu akan ngerasa, ah, iya ya, benar juga ya. Ya, kerjanya aja yang dikasih, kali lipatnya aja yang ditambahin, itu akan bisa membuat kita dapat banyak pengalaman. Ya itu, menurut saya loh, jadi misalnya jaminannya, kalau ada saya mau lah, ada jaminan penghasilan 110M satu bulan, saya mau, nyawa saya kasih, kalau ada jaminan, saya nggak ada. Ya, Pim, mudah-mudahan jawab ya. Itu. Sama ini ya, apa namanya, yang disampaikan sendiri benar juga sih. Usaha ini kan sebenarnya kan hanya ada orang yang buka usaha karena passion, ada buka usaha karena dia itu mau, ada usaha karena dia kepepet, dan tergantung niatnya. Kalau semisal saya kepepet, sama saya saya juga kepepet, sama ketua saya benar. Jadi dalam artian kepepet kalau membawa mereka kenapa enggak ya kan. Jadi maksudnya gini, kalau semisal kalian tujuannya usaha pengen mencari customer yang banyak dan kalian harus apa memproduksi yang banyak, ya kalian itu yang bisa nilai diri kalian sendiri. Oke, untuk PO sekarang saya maksimalkan 100, ternyata ada yang minta 120. Kalau bisa, go ahead. Tapi kalau enggak, tutup PO. Nextnya, jadi surprising. Oke, aku belum dapat kemarin. Oke, list dulu mau enggak? Jadi kayak gitu. Jadi kalau jaminan itu jaminan dalam artinya kalian itu harus mempertahankan produk. Produksi yang bagus, tes yang bagus, dan kalian memang harus benar-benar mendalami jiwa kewirausahaan. Kalau semakin kalian pengen dapat hasil banyak, ya kerja kerasnya dibanyakin. Tapi kalau kalian pengen cuma, okay, di saat saya satu minggu saya tidak ke kampus atau saya tidak, saya mungkin bekerja kantoran satu minggu kita free, ya udah open dulu dari Senin, satu minggu diantar. Itu kan lumayan. Kita nggak tahu ya sebenarnya. Mungkin awalnya saya pun juga sama kemarin. Jadi ini cerita sedikit aja untuk tambahan in, apa namanya pengalaman buat kita juga ya. Saat itu saya open bingung karena saya mikirnya kalau di apa lebaran itu makanan hanya itu aja. Ya. Mungkin dulu masih sergiku masih ingat saya jualan cookies, tapi cookiesnya emang beda di tempat yang lain. Ya, ya. Kalau yang lain pasti di rumah pasti ada nastar, pastel. Saya tidak mau bikin seperti itu. Kalau dengan seperti itu, otomatis orang itu bingung buat variasi. Dan ternyata dari hasil survei yang beli cookies saya adalah mereka tidak disetup di ruang tamu, dimakan sendiri karena apa? Sayang, karena enak banget. Gak mau berbagi. Gak mau berbagi. Itu ada satu kepuasan tersendiri ya sebenarnya. Jadi dalam artian gini, di sini itu ada konsepnya kita harus kreatif, kita harus beda dari yang lain, dan jangan pernah takut untuk belajar. Kalau kalian akan jatuh sekali, dua kali, tiga kali, atau bahkan jatuh terus-terusan, nggak apa-apa, terus. Kalau namanya juga anak kecil dulu, zaman dulu, dari bayi. Sampai berdiri ya. Sampai berdiri, sampai jalan, ketebak, ya kan. Tapi kan nyatanya ini sekarang udah bisa berjalan, gitu. Jadi pengalaman yang paling penting. Pengalaman, usaha yang keras, kreativitas, jangan mudah menyerah, dan anggaplah kompetitor itu adalah teman kita. Kenapa? Relasi bisnis yang paling bagus adalah kompetitor kita. Bisa, misal saya jualan dimsum, sejuru juga sama tadi, yeah. Jualan dimsum. Saat mungkin saya udah kewalahan, saya dapat orderan 2.000 dimsum satu hari. Saya kasih, saya mau nggak?
10 seribu ya kan, kenapa enggak gitu ya, kita harus seperti itu gitu. Kalau enggak apa namanya menjalin hubungan sama reseller juga itu lebih bagus lagi sebetulnya untuk mempertahankan kalian apa namanya produk kalian itu dikenal semakin luas. Jadi nggak usah khawatir kok, jadi kalian harus tetap semangat. Itu aja sih sebetulnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Chef Andi, Chef Diego. Kira semoga jawabannya memuaskan. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir selanjutnya dari Ibu Marini. Selamat pagi para chef. Chef, dari tadi kan membahas mengenai usaha yang mengarah ke online nih. Nah, bagaimana nih untuk pembisnis yang offline yang jualannya itu seperti menyewa stand di kafe atau di mall? Kasih tips dan triknya dong, Chef. Yes, akhirnya Cece Marini bertanya. Dan emang ini yang kita tunggu-tunggu ya. Karena nextnya kita akan seperti beliau ya, karena kita harus ada satu warung untuk base camp kita, untuk nongkrong dan menikmati. Semua ada di sana. Iya, semua ada di sana. Gitu. Ya jadi gitu ya, Cece Marini. Kita panggilnya Cece. Ada Marini yang itu saya terkenal di BTP, namanya Marini. Buat teman-teman di seluruh dunia yang nonton, namanya Marini. Bagus sekali pertanyaannya ya. Chef, bagaimana dong buat yang offline? Terus gimana? Nah, kalau menurut saya, definisi offline dan online, ini untuk di zaman sekarang sama kedepannya nanti akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Kenapa? Kalau kita masih, kita akan mundur ke apa yang saya bahas barusannya. Ini badai, tsunami lah kita bilang. Ini tsunami yang sedang kencang banget. Kalau nggak percaya kan bisa kita cek. Bulan Januari kita pergi ke sini yang paling dekat aja. Wisata kuliner, bulan Januari, kita hitung tuh warung. Oke, Maret pertengahan deh, nggak usah lama-lama. Muter lagi, saya garanti pasti udah ada yang ganti nama. Itu yang konvensional ya bahasanya ya. Yang offline gitu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan hal yang paling pertama harus dilakukan pada saat berbisnis. Yang saya pelajari dan saya sudah praktekkan, yang pertama harus dilakukan dalam berbisnis atau berusaha adalah customer base. Kita bangun dulu customernya dengan cara di rumah. Kenapa di rumah? Kita nggak sewa tempat, kita nggak bayar karyawan, kita di rumah gitu. Itu istilahnya customer base itu kita bangun hubungan sama orang lain. Kita jualan di rumah dulu nih, kita ambil nama. Nah, kalau misalnya kita udah dapat customer base-nya, orang sudah dapat rasanya, kita sudah belajar memperbaiki produknya, orang akan minta lagi bukan? Benar ya, dia bakal minta lagi. Orang akan tanya lagi bukan? Kalau sudah dapat taste-nya, udah minta lagi dari fiturnya, udah minta lagi, order lagi. Oke, nanti akan nongol satu seksi, fase saya bilang. Ketemu fase, customer ini akan nanya, Mas, warungnya di mana? Ih, kok lama amat sih nggak ada warungnya? Ini ngetemnya di mana ya Kang Dinsan? Kok Kang Dinsan nggak ada warungnya sih? Kalau kita, terutama Cici mungkin, atau kawan-kawan semua, sudah ketemu fase itu saat yang tepat untuk dia offline. Di samping online berjalan. Ini harus ada proses perkawinan. Kalau misalnya kita kekeh, udah online-nya bagus, nongol offline-nya, berhenti online, salah lagi. Kita digerus lagi sama tsunami barusan. Tapi kalau kita udah dapat fase itu, orang datangnya di mana, kita bangun establishment-nya, punya warungnya, nanti orang sudah nongkrong tanpa harus bertanya, tanpa harus ragu sama kualitas. Oke, udah ada tempat atau wadah dia nongkrong offline-nya. Online, jalan lagi dengan bantuan ojol, kurir, antar sendiri, dan lain-lain. Dikawinkan, itu baru bagus. Jadi sebenarnya, ini erat kaitannya sama bisnis yang saya bilang tadi, e-commerce. Kalau misalnya kita tidak bisa bermain di e-commerce-nya, kita digilas kalau kekeh di offline atau di konvensional. Nah, lain hal kalau kita cerita makanan yang legend ya. Mie ayam Mbah Biro di ujung kulon, pojokan, samping kuburan, sepi. Tapi yang makan rame. Legend. Itu beda cerita. Rasa yang udah nggak bisa bohong lagi, kita harus kembali ke sana. Ibu itu nggak pakai Android, kok jualan? Mbah Sudiro nggak pakai Instagram, kok jualan? Tapi orang balik ke sana, kenapa? Biasanya sudah legend. Nah, untuk nyampe ke fase legend, nambah lagi berarti durasinya. Pada saat kita offline, online customer base-nya udah dapet, kita punya establishment jadi offline, orang udah nongkrong, bertahun akan jadi legend. Setelah itu saya berani garanti malah tutup online, nggak usah perlu promosi lagi,
ini manusia bakal balik lagi. Udah legend, udah tua yang jualan. Rasanya udah paling cepat sama mereka. Nah itu, menurut saya seperti itu. Jadi, terus gimana kalau misalnya yang offline ini kendalanya? Apakah no way out? Kalau saya pribadi bilang, gak ada jalan lain. Adapt, adjust, accommodate. Kita harus beradaptasi ke dalamnya. Dengan cara apa? Belajar yang kita bahas tadi. Seperti itu. Dan itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan di lapangan. Dan berhasil kok. Tapi ini saya, kalau saya lihat ada beberapa orang yang memang udah punya gerai. Tapi mereka juga tidak hanya gerai aja sih sebenarnya. Sekarang aja kampus aja ada apa namanya kampus, kawin kampus gitu. Perkawinan kampus gitu. Kalau semisal udah ada apa namanya tempatnya atau mungkin ada gerainya atau warungnya, sebenarnya sih lebih oke dalam artian tempat produksinya, tempat nongkrongnya emang ada gitu. Yeah. Dalam artian tetap aja, jadi dua-duanya dijadiin satu. Jangan cuma kalau offline, just offline yeah. doang. Tapi harus online juga jalan gitu, tadi sama-sama Cipliko. Sebenarnya ada, apa namanya, boleh kok diantar free ongkir atau apa, itu benar juga sih. Dalam artian gini, kalau mungkin saya segi the design ya, kalau di design dalam artian, kalau misal kita punya warungnya, ya kita bikin orang yang datang ke sini, ke warung kita, itu atmosfer yang berbeda. Kita bikin tempat mungkin kalau misal jualan misal pizza itu ada atraksinya atau mungkin dari layoutnya dari dekorasinya yang jangan terlalu yang expensive yang biasa tapi cozy. Nah setidaknya kalau misal ada orang yang bilang oh aku kenalnya ini cuma di online tapi kalau misal aku pas lagi kesana pengen nih kan sebenarnya ada tempat yang begitu. Jadi kalau saya sih berpikirnya gini. Udah punya warungnya, itu lebih bagus. Yes. Kalau tidak punya warungnya, kita bisa produksi di rumah. Tapi kalau semisal hanya di warung saja, itu yang salah. Yang benar adalah punya warungnya, online juga jalan. Yeah. Itu jadi setidaknya. Perkawinan. Sekarang memang harus ada, kalau offline aja, kekurangannya itu. Kalau misal online aja, ya kurangnya kalau misal kita lagi pengen nongkrong, gosi-gosi cantik, anak-anak jam sekarang kan hanya bikin apa tugas ingin wifi-an atau apa sambil makan pizza dimsum atau es kelapa ada tempat ini malah mungkin saya punya pikiran di bagusan ya kenapa nggak kita kerjasama apa teman-teman kita yang buka bisnis kita bikin satu tempat semuanya ada ini baru muncul di baru ada kan? Iya semua ada ya kan jadi maksudnya ada apa yang kalian mau kita ada gitu. Iya. Mau dimsum oke ada. Ada estelagi, ada mungkin ada varian yang lain. Ya? Iya, kenapa? Seperti food court, tapi dalam artian yang kita bikinnya emang benar-benar bangsa pasar ya, pasar-pasarnya lebih ke family atau mungkin ke milenial. Yeah. Anak-anak zaman sekarang ini yang penting tempatnya enak sih. Jadi kalau tempatnya enak, makanannya enak, harganya murah, ada diskon banyak, dapat surprise-surprise, yakin. Ya, jadi okay. Jangan khawatir, mungkin si Cici ya, Cici yang tadi bertanya tadi, apa namanya kalau ada tempatnya lebih seru. Jangan patah semangat, saya yakin online itu lebih jalan. Ya kan? Itu sih sebenarnya. Ya karena di bisnis ini, di bisnis apapun, terutama bisnis kuliner, sebenarnya masalah demi masalah laku tidak laku seperti yang saya bahas barusan yang udah ditanggap tadi, nggak ada hubungannya sama online atau offline. Sebenarnya masalah terbesar pada saat kita melakukan usaha apapun, masalah terbesar yang saya pelajari adalah kalau kita berhenti. Ya, kalau kita mau berhenti itu harus bergerak. Gak bisa jalan yang merangkak. Gak bisa merangkak mesot. Gak bisa mesot jongkok aja, tapi bergerak. Yang masalah kalau kita berhenti, itu baru masalah. Nah, kalau kayak sekarang, kita lagi ngejalanin ini, bisnis yang lagi ditekuni sekarang, terus biarkan pengalaman yang ngajarin. Tekun aja, nanti nongol satu fase yang ngedidik, oh oke, okay, I have to fight back, bangkit. Nah, ya udah, itu saya diikut sama siapa nih, gak bisa ngajarin. Biar pengalaman sendiri yang ngajarin, dia ngasih tahu. Seperti itu, mudah-mudahan menjawab ya. Ayo cek, bonus satu. Ya, satu pertanyaan terakhir. Ya, bonus satu ya. Jawabannya, Stephanie, Cepdeko, untuk Cece, semoga tips dan trik yang perlu diberikan Stephanie dan Cepdeko bisa diterapkan ya, sukses selalu. Usahanya. Oke, pertanyaan terakhir dari Bapak Adi Kurniawan. Aman dan etiskah pesan makanan online di tengah pandemi corona?
Pada siapa ini dari Sudeko? Gimana? Mohon maaf. Aman dan? Aman dan etiskah pesan makanan online di tengah pandemi corona? Aman dan etiskah? Ya. Oke. Bagus ya pertanyaannya. Iya. Jadi aman, aman dan etiskah kalau order makanan online ya? Kalau bicara mengenai keamanan makanan, itu kita yang tahu, kita yang rasakan. Kalau bicara masalah etis, itu keadaan yang membuat. Oke, sekarang saya kasih pilihan. Ditanya aman, bisa iya, bisa tidak. Ditanya etis, bisa iya, bisa tidak. Ini tergantung ya, ini saya hanya sharing. Kalau ditanya mengenai amankah makanan yang kita order, dari segi mana dulu? Oke, legalitas, kualitas, kebersihan makanan, ya itu definisi keamanannya ya. Artinya mungkin yang dimaksud sama Adi di sini adalah aman secara food safety ya, keamanan makanan. Si makanan saya keracunan ya. Ini makanan yang saya makan ini bersih nggak ya diolahnya? Ini makanan yang saya makan ini belanjanya di mana ya? Itu ya mungkin seperti itu yang saya tangkap. Kalau ditanya aman, khusus produk yang kita buat, aman kenapa? Kita udah melalui beberapa proses-proses food hygiene. Belanja, pencucian, penyimpanan, sampai packaging. Itu kita lakukan dengan cara yang amat rapi. Artinya sesuai dengan standarisasi food hygiene. Produk yang kita buat ya. Kalau ditanya etis, itu akan kembali ke kita masing-masing sih, ke diri masing-masing. Karena yang kita lakukan untuk order makanan online, yang melakukan siapa? Kita ya. Kalau kita order, kita masih berpikir sih ini etis gak sih? Tapi kita makan. Besok order lagi, ini etikanya benar gak sih? Ordernya online, kenapa kita gak datang ke orang terus makan di sana? Pilihan, kembali ke orangnya. Jadi kalau ditanya menurut saya, apakah etis atau tidak etis, apakah aman atau tidak aman? Menurut saya sih, selagi produk makanan yang kita buat bisa kita lihat pabriknya, kita lihat dapurnya, kita bisa menentukan dia aman atau tidak. Kalau kita ragu jangan, supaya tidak terjadi ada rasa tidak nyaman. Kalau misalnya kita merasa etikanya kurang baik, kalau order makanan online, jangan. Samperin aja warungnya langsung. Seperti itu. Ya, ya menurut saya seperti kalau, itu. Kalau semisal aman atau tidak aman, sebenarnya gini. Apalagi khususnya di pandemi ini, banyak teman-teman kita yang akan jualan online. Dari situ kan kita akan pesennya kan mungkin kalau biar aman, aman dalam artian mungkin ini, contoh saya di sini. Nggak cuma kebersihan. Aman dalam artian, ya kalau dikirim atau tidak. Kan sekarang ada yang okay, online kayak gitu kadang kayak safety lah berarti ya. Iya lebih apa dalam artian ya order kayak gini udah keluarin duit ternyata tidak terkirim barangnya. Nah kalian bisa memilah dalam artian kalian ordernya di teman sendiri atau kalian punya kontak personnya atau enggak. Bisa dipercaya atau tidak. Percaya atau tidak. Terus yang kedua istilahnya kalian tuh udah kenal orangnya atau tidak. Dalam artian oke okay, orangnya cara kerjanya bagus atau tidak, bersih atau tidak, kalau itu untuk masalah mungkin ya. Terus kalau untuk etis atau tidak etisnya, ini malah kalau bisa dalam keadaan pandemi seperti ini, etisnya adalah kita belajar di teman-teman kita makanya. Karena apa kita membantu perekonomian di lingkungan kita semua ya, itu bergerak jalan semua, jadi semua dapat apa namanya, kita membantu untuk menyediakan makanan dan kalian tidak repot-repot untuk menyantap satu makanan yang dibutuhkan. Kan tidak mungkin orang apa namanya stay at home tidak makan sama sekali, impossible. Tidak melakukan suatu hal apapun itu impossible. Walaupun cuma tidur pasti butuh makan dan minum. Jadi otomatis kalau dibilang etis apa tidak karena pandemi seperti ini masih etis. Dan saya balikin lagi, kalau di saat pandemi ini sudah hilang, kita order makanan online masih etis atau enggak? Itu juga ada warungnya. Itu kan tergantung sama orangnya juga, ya mas ya. Di saat kalian pengen ke warungnya, kalian pengen kayak discuss sama orang-orang di sana atau ke teman-teman, itu bakalan jadi etis. Tapi kalau di saat kalian lagi sakit, lagi nggak mau keluar, dan kalian akan beli makan online, itu juga akan etis juga. Jadi agak sedikit ini sih harus, apa namanya, pemikirannya etis dan tidak etisnya kalau saya rasa selama ini masih tidak merugikan orang lain, ini saya rasa ini masih etis. Ya, itu nggak muncul di halal. Iya, nggak muncul di halal. Gitu sebenarnya. Oke, ada lagi pertanyaan atau mungkin udah di sini? Kita terakhir, Ustaz. Masih ada ya? Iya. Udah terakhir ya? Terima kasih atas jawabannya, Ustaz Andi, Ustaz Diko. Pertanyaan dari Pak Agung Kurniawan. Baik, saya akan
menyimpulkan sedikit tentang webinar kali ini yang bertema atau tagline-nya Surviving Under the Storm Pandemic. Di mana pandemi COVID-19 atau coronavirus yang kita kenal ternyata membawa sebuah peluang atau opportunity yang cukup menjanjikan terutama di bisnis Indonesia dengan memaksimalkan platform yang ada serta improve inovasi dan kreativitas serta melakukan beberapa strategi yang mampu mendukung kita sebagai pelaku usaha khususnya usaha kuliner. Baik, tidak terasa sudah sekitar 2 jam 30 menit. Tidak terasa ya. Semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Chef Fandi dan Chef Deko. Mungkin ini menambahkan motivasi bagi teman-teman entrepreneur atau pelaku usaha bisnis kuliner dan usaha kuliner di luar sana. Silakan Chef. Bisa diikut dulu. Panjang ya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semua, buat siapa yang ada di sana. Mohon maaf kalau kata-kata, kalau si Jiko bicara kan nggak pakai filter ya, asal vlog aja, tapi ya seperti itu adanya. Jadi apa-apa yang kita sharing kan tadi, kita bukan mau menggurui atau mengajari, tidak, tapi itu berdasarkan apa-apa yang kita alami di lapangan sampai sekarang kita melakukan bisnis, usaha. Kalau saya kangen dimsum, saya pati di Fahim Protection, itu yang kita lakukan. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam webinar-webinar berikutnya. Paling pesan saya buat teman-teman adalah yang paling pertama harus kita lakukan hari ini. Hari ini adalah kita mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa kalau kita itu sekarang masih bisa diberi nafas, diberi tubuh yang sehat, diberi kehidupan yang masih layak. Itu yang paling pertama, itu modal yang paling utama. Jadi kalau misalnya orang bicara berbisnis apapun, usaha apapun, modal nggak ada. Kalau kalian punya semangat yang tinggi, itu udah modal utama. Itu aja dulu, gak usah yang lain-lain. Punya usaha semangat yang tinggi untuk melakukannya dan perubahan hidup yang lebih baik, itu yang paling utama. Jadi gak usah bicara, aduh mau jual ini gak punya modal, aduh gak ada. Menurut saya loh itu. Sama saya mungkin, tidak seperti yang saya alami ya, tidak. Punya semangat yang tinggi untuk melakukannya, itu modal yang paling utama. Tidak ada modal yang lain. Jadi perubahan hidup yang lebih baik dari sebelumnya, itu jadi acuan dan tujuannya. Seperti itu. Terima kasih ya teman-teman. Ya kalau dari saya pribadi sebenarnya saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah ikut webinar ini dan mungkin kita sebenarnya bukan orang yang ada berapa ribu kita sebenarnya bukan orang yang banyak ini ya saya bilang. Jadi kita juga belajar juga. Kadang dengan sharing kayak gini kita bisa nemuin solusi-solusi yang terbaik lagi buat kita. Yang intinya adalah kalau untuk pandemi atau tidak pandemi. Bisnis ya bisnis, kita harus jalanin, kita tetap tekun, kita ulet, ya kita seperti harus, kita harus contoh apa yang udah pernah sukses. Dan berarti jangan cuma lihat covernya, tapi perjalanan mereka. Yang dia jatuh bangun itu yang kita harus rasakan, yes. Itu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kalau kalian coba pertama terus gagal, terus kalian menyerah, itu menurut saya itu bukan orang pembisnis ya, Sef ya. Jadi kalau misal kalian pengen bisnis, ya kalian harus nikmatin proses itu. Yang kedua adalah kalian harus tetap istilahnya tetap down to earth. Down to earth. Jadi kita harus berani jatuh berkali-kali ya. Iya, karena kalau kita jatuh berkali-kali itu hal yang sangat mungkin saat kita sukses itu hal yang kita kangenin. Dia dulu pertama kali nganter sendiri pakai box sendiri sekarang udah by online, by kurir, by apa. Itu luar biasa. Jadi kalau kalian yang di luar sana pengen mulai hari ini pengen buka usaha, fokus, gak usah lihat yang lain, gak usah dengerin kata orang, wah kalian jualan gini pasti kekurangan duit atau enggak, itu gak usah didengerin, yang penting fokus sama produk, ciptakan produk yang terbaru, yang terenak, lakukan yang beda, dan kalian harus jadi orang yang berbeda. Kalau kalian bisa melakukan itu, mungkin kita bersama, akan jadi terkenal yang paling bagus ya, yang mungkin di Indonesia juga. Jadi kayak kata si Albert Einstein itu, cuman orang gila yang mau mengharapkan hidup yang berubah, tapi melakukan hal yang sama. Itu kan sama dengan orang yang gak waras katanya. Kalau mau melakukan yang beda, supaya kehidupannya juga berbeda. Saya bilang okay, simpel itu sebenarnya perubahannya. Ya, dan apalagi untuk masyarakat di Indonesia, jangan
jangan latah. Latah dalam artian, oh ada satu orang bikin produk A, terus ikut bikin produk A. Boleh, tapi harus punya ciri khas masing-masing. Ya. Jadi harus benar-benar kita create dan create. Apa namanya, mungkin untuk seminar kali ini ada apa namanya, part yang kedua, next-nya mungkin ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, webinar hari ini. Terus apa namanya, jangan lupa istilahnya kalau butuh sharing apalagi mungkin di saat kita bisa ketemu kita bisa sharing bersama kita kenapa enggak kita ngobrol bareng iya terus apa namanya langsung kita nongkrong bareng tapi siapa tahu ada investor baru untuk kita ya San ya jadi siapa tahu dicari investor jadi cukup sekian dan terima kasih banget untuk stay safe ya semuanya ya jaga kebersihan dan jaga kesehatan selamat siang semuanya terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan Syafani dan Syafiko untuk berbagi ilmu, berbagi motivasi, strategi yang sangat inspiratif tentunya ya pada pagi hari ini. Baik, terlebih dan terkurang saya sebagai moderator mohon maaf, saya pamit undur diri, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Dah.